Mas Julfan, nanti saya ini dulu ya, ada info-info sedikit. Ah Boleh, boleh. Banyak juga apa tadi <laughs> jam 10, kita mulai ya. Uh -uh. Um, untuk yang teman-teman lainnya nih, kalau ada pertanyaan silahkan ya, uh, ditulis chat box ke okay, atau gimana. Uh... Oke okay, Mas Julfan, aku mulai ya, udah jam 10, ya, sampai on time. Ya, uh, Selamat pagi semua teman-teman webinar uh, Untuk uh, webinar Mas Julfan Jadi pagi ini kita akan continue ke sesi ketiga kita uh, Masih bersama saya uh, Gun Susanto dari tim Slambersi Indonesia Dan juga uh, pengajar kita Mas Julfan uh, Mas Julfan Adiputra di Malaysia uh, Jadi kita hari ini mungkin mendengar banyak berita duka ya, banyak korban banjir mungkin di di Indonesia, di Jakarta, di Jawa, di Bekasi dan di sekitarnya. Kita berdoa semoga cepat pulih kembali. Dan bagi teman-teman yang ada di Jakarta, ini ada info penting. Jika ada keadaan emergensi, kamu bisa menghubungi di call center 112. Kemudian untuk melihat update dari status banjir di Jakarta juga bisa install aplikasi yang namanya Zaki. Jadi Zaki ini bisa kamu install dan kamu bisa lihat uh, kondisi update banjir di Jakarta dan sekitarnya. Hmm. Jadi kita berdoa semoga uh, tidak ada apa-apa untuk teman-teman yang pernah join di sini dan juga untuk korban juga cepat pulih kembali. Uh, sesi ketiga kita uh, tanggal 20 Februari dan kita akan continue sampai ke sesi ke-6. Dan juga untuk yang license-nya, license-nya memang saya bikin itu per 10 hari saja untuk per setiap satu file. Jadi nanti eh, pasti banyak teman-teman yang sudah expire, karena yang saya terima eh, request update-nya itu hanya beberapa saja. Jadi semoga eh, nanti teman-teman yang punya kendala dengan license bisa email ke saya, nanti akan saya buatkan new license-nya. Memang saya bikin 10 hari supaya mempercepat eh, proses saja. Nanti tapi saya bisa bisa update sampai sesi keenam uh, di cover semua. Bisa email ke saya ke yesusanto@selb.com. Bisa di email hari ini, tinggal bilang mas, lesson saya expired, nanti akan saya balas. Uh, kemudian untuk yang uh, dari beberapa email reminder, saya udah kasih Google Drive link. Di situ nanti bisa teman-teman lihat ada folder MS Team link. Jadi ini bisa dibuka nanti kemudian ada muncul .ics file itu bisa di double klik kemudian akan masuk ke kalender otomatis uh, kemudian untuk recordingnya sudah saya pecah-pecah menjadi session-sessionnya tinggal diklik dan bisa di playback lagi recording setelah session set itu selesai kemudian nah ini yang penting nih buat Mas Julfan buat nambah-nambah duit jajan <laughs> jadi <laughs> ini Mas Julfan sangat-sangat uh, inisiatif sekali membuat uh, YouTube channel buat kita belajar mengenai uh, proses simulation bisa di follow bisa di follow uh, tinggal di search di YouTube Julvan Adi ini logonya ZAP ya zap kemudian jangan lupa di klik supaya Mas Julvan dapat dilihat. <laughs> <laughs> Oke okay, uh, seperti biasa teman-teman uh, kalau bisa dibantu untuk di mute nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung diketik aja di chat box. Nanti Mas Julfan akan go through uh, ke chat box untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua Oke okay, terakhir uh, untuk upcoming webinar saya punya beberapa plan uh, Tinggal follow ke LinkedIn saya nanti teman-teman bisa register lewat LinkedIn uh, link. Itu saja dari saya Silakan Mas Julfan continue Oke okay. um, Cuma tiga menit namanya gue Terima kasih selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Um, ya terima kasih telah stay tune <laughs> di, di apa namanya di di um, sering session untuk proses simulation menggunakan simetri. Um, um, ya, kita kan kemarin minggu ya dalam seminggu ini beberapa hari, hari ini kita sudah um, share uh, feedback form um, untuk melihat um, bagaimana uh, respons atau perasaan teman-teman semua dalam um, ya lah, dalam selama sesi ini kan apa yang harus kita perbaiki apa yang harus kita tingkatkan apa yang harus kita tekankan di uh, beberapa topik uh, mendatang karena kita sudah uh, setengah jalan lah ini kan sesi ini sesi ketiga nah, jadi um, kita akan berdiskusi tentang uh, kolom distilasi um, kemudian tiada sensitivitas atau uh, optimization tool Kemudian juga nanti di dua sisi terakhir tentang proses dynamics and control. Jadi kebetulan-kebetulan um, saya pernah mengajar, uh, jadinya um, saya uh, sedikit uh, tahulah um, uh, topik-topik teknik kimia apa yang kira-kira uh, sebagian besar mahasiswa itu um, uh, apa namanya agak terbentur atau agak tersendat-sendat. Uh, jadi Um, dua diantaranya adalah um, nomor satu yang paling utama itu biasanya uh, proses dynamics and control um, yang kedua adalah nggak tahu saya kok di Indonesia ada atau enggak tapi kok di Malaysia dia ada namanya uh, proses optimization nah, proses optimization ini sama halnya dengan proses dynamic and control um, pembelajarannya terlalu ditekankan kepada um, uh, apa namanya Uh, matematikanya. Jadi sementara kaitan antara persamaan-persamaan uh, tadi dengan apa yang kita lihat sehari-hari itu nggak terlalu atau kurang-kurang mendapat porsi yang uh, cukup lah kalau saya saya ya Makanya uh, kita buatlah uh, si feedback form ini uh, untuk melihat kira-kira bagian mana dari topik-topik ini yang yang kita perlu tekankan. Um, di samping sekaligus juga belajar bagaimana menggunakannya di simetri ya karena uh, sekali lagi saya bilang uh, kalau ya kuliah enam sesi seri kita ini bukan kuliah teknik kimia tapi bagaimana menggunakan proses simulasi dengan menggunakan simetri tapi bagaimanapun juga uh, proses simulation uh, by definition adalah uh, teknik kimia. Um, dari feedbacknya udah masuk, uh, saya ambil menit lagi ya. Saya udah feedbacknya udah masuk. Um, ada saya sempat baca. Um, jadi saya ada komen lah sedikit ya, bukan bukan komen. Misalnya, um, uh, Mas Guntur telah memberikan license license ya supaya kita bisa cukup selama enam sesi atau satu setengah bulan ini cukup banyak, cukup lama waktunya saya pikir. Di uh, dimana kita bisa menggunakan simetri. Nah untuk teman-teman semua Um, silahkan uh, um, uh, gunakan license ini untuk um, ya di spare atunya kan uh, untuk uh, membuat simulasi-simulasi apa saja yang teman-teman semua hadapi di baik di di di, di uh, sehari-hari di kuliah atau ya iseng-iseng buat aja simulasi ini karena uh, yang uh, proses simulation ini in a way dia tidak hanya uh, pengetahuan tapi dia juga adalah kemampuan atau skill. Nah, skill ini harus diasah. Kalau nggak diasah, kita nggak akan bisa nggak akan bisa uh, menggunakannya. Sama seperti halnya kita nggak akan pernah bisa berenang kalau cuma menonton YouTube bagaimana cara berenang. Sama halnya dalam proses simulasi ini. Nggak akan pernah kita nggak akan pernah kita uh, apa namanya mengendarai sepeda kalau kita tidak kalau kita cuma belajar aku cuma baca buku bagaimana mengendarai sepeda kita harus uh, uh, turun ke jalan, jatuh dari sepeda, terluka, berdarah, naik lagi sampai bisa, sampai memang berenang, haus, agak kelelep dikit, uh, kemudian baru bisa. Sama halnya seperti posisi simulasi, um, agak stuck sedikit, kemudian kita pusing, nah habis itu kita dapat solusinya, kita mulai lagi kasus-kasus baru. Seperti halnya itu. Jadi, uh, selama 6 minggu ke depan uh, tinggal 4 minggu lagi kan. Uh, saya harapkan teman-teman semua uh, buatlah posisi simulasi yang yang berkaitan dengan pekerjaan Anda semua. Uh, dan kalau stuck Di sesi inilah saatnya kita uh, berdiskusi ba Tolong bawa-bawa case masing-masing uh, Nanti kita akan uh, diskusikan bagaimana caranya um, uh, Ya betul itu kata Mas Albert Getting confused is part of the learning process um, uh, Jadi kalau udah stuck silakan dibawa ke sini Ini kita diskusikan sama-sama ya Karena sharing dari anggota-anggota Atau dari teman-teman lainnya Itu sangat bermanfaat ya uh, Itu satu Kemudian eh, baik itu diolin guys, chemical atau chemical semua uh, silakan ya uh, dicoba saja. Nanti kalau uh, kalau stuck nanti kita akan diskusikan sama-sama. Uh, kalau saya nggak tahu kita tinggal tanya nanti sama J <laughs> Susahnya. Kemudian um, ada juga satu komen bagaimana kalau kita artinya untuk mempercepat sesi ini kan. Jadi uh, apa namanya? Um, uh, uh, Tolong mungkin perlu disiapkan uh, solusi yang udah yang solusi yang udah siap. Uh, jadi uh, saya ambil metode mengajar uh, sharing ini, uh, saya nggak guna mengajar. Saya ambil metode sharing ini adalah dengan step by step. Jadi uh, 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 dengan step by step ini, saya pikir lebih efektif uh, untuk melihat bagaimana cara berpikirnya. Jadi kalau saya cuma berdasarkan slide, kemudian slide, kemudian slide sama seperti apa namanya kuliah-kuliah zaman sekarang ini. Uh, terkadang ya, bukan terkadang ya. Maksudnya sering pun saya melihat uh, masih suatu itu dia nggak uh, terlalu bisa mengikuti sama kayak kita cuma bisa slide sama slide, slide, slide. Tapi kalau begitu persamaan-persamaan itu diturunkan, uh, kita lakukan proses ini step by step, kita akan terbentur di poin-poin yang nggak selama ini nggak terpikir kalau kita akan terbentur di sana. Nah proses-proses-proses um, uh, itu yang saya ingin tekankan di sini. Jadi kita uh, jadi setelah, setelah setelah selesai 6 sesi ini, teman-teman semua punya pengalaman atau melihat, uh, mengalami hal-hal uh, ya tadi tuh. Jadi lebih, itu lebih, saya pikir lebih bermanfaat atau lebih mengena daripada cuma um, uh, melihat slide, slide, slide. Um, yang kedua, yang terakhir juga adalah, uh, saya ngomong dua jam. Kalau saya ngomong tentang teknik kimia bisa berhari-hari ya. Uh, tapi um, um, yang kasihan memang lawan bicara saya. Um, jadi, um, kita akan break dua uh, jam nih kurang lebih ya di pertengahan nanti mungkin jam 12 nanti kita akan break sebentar di mana um, saya akan ambil waktu untuk um, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chatbox. Hmm. Oke, okay. um, saya pikir itu aja. Jadi kalau ada pertanyaan silakan uh, tanya dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris uh, juga boleh. Um, oke okay. okay. um, nah, uh, kita setelah sampai pada stream 9 ya, uh, kali itu. Jadi kita di stream 9 ini kita akan menghadapi uh, dua kolom distilasi. Nah, dua kolom distilasi, uh, ini nanti kita coba simulasikan mudah-mudahan uh, uh, um, selesai. Ini kemudian kita akan tentu tentang um, topik lainnya seperti sensitive analysis atau um, um, uh, optimization. Um, nah, kita stream-stream sembilan. Stream um, masuk ke kolom T201. Nah, di kolom T201 ini, um, kalau pergi ke bukunya, uh, di bukunya Truton ini, udah ada uh, berapa banyak tray nah kayak misalnya, kan ini tray nomor satu dia ada di stage nomor satu ini nanti berbeda definisinya dengan definisi yang dari simetria nanti uh, kita lihat tray nomor satu kemudian tray nomor 22, kemudian baru reboiler ya nah reboiler di sini uh, di kolom ini kita kita nggak tahu pasti apakah reboiler ini seperti apa dalamnya tapi um, kita akan asumsikan dia seperti ya satu stage lain lah reboiler ini Nah, jadi kita akan punya um, um, 1 sampai 22 stage di dalam uh, uh, kolom. Kemudian um, um, di beberapa textbook atau kalau belajar di sekolah satu kolom satu kolom satu um, apa namanya nih eh uh, kondenser ini pun dia ada satu stage reboiler ada satu stage. Nah itu tergantung di definisi kita lihat di simetri seperti apa. Jadi kalau kalau ini satu stage, ini satu stage, berarti total semua adalah 24 stages um, Tapi kalau ini tidak dianggap sebagai satu stage, ini tidak dianggap sebagai satu stage uh, Berarti yang, um, apa namanya, uh, ini ada stage 1, ini stage 2, sampailah uh, ini mungkin 23, ini 24, kurang lebih seperti itu um, Oke, okay. yang stream yang masuk adalah stream 9 Nah, Stream 9 ini seperti telah kita ketahui bersama uh, merupakan multi komponen uh, metanol di metal ether dan air ya. Um, um, kalau uh, kita lihat sebelum kita hal pertama yang kita lakukan sebelum uh, melakukan uh, uh, apa namanya uh, simulasi kolom destilasi karena simulasi kolom destilasi ini adalah proses pemisahan yang menggunakan uh, titik didi atau relatif volatility, relatif volatility atau alpha, relatif volatility ya, sebagai bahan atau sebagai dasar proses pemisahan tersebut. Jadi, komponen yang lebih mudah uh, menguap atau yang lebih volatile, uh, dengan arti kata lain, uh, titik didinya lebih rendah, dia akan berada di, dia akan, apa namanya, um, Uh, akan menguap terlebih dahulu di, diikuti oleh komponen-komponen yang titik didihnya lebih rendah atau yang lebih um, less atau yang less volatile yang lebih tidak mudah menguap. Nah kurang lebih seperti itu ya atau saya bahas sini apa. Um, jadi kalau kita lihat ini um, kita punya bapak komponen yang katakanlah tiga di sini kan. Ah, metanol di ether dan water. Um, kalau kita google atau kita cari msds-nya jadi penting ya untuk setiap simulasi ini kita harus punya msds untuk setiap komponen. Nah, kita lihat di MSDS-nya, kita lihat propertiesnya, kita bisa pergi ke katakanlah ya, um, um, nah, um, nah di metal editor katakan kita bisa pergi ke Wikipedia salah satunya, ini saya kasih contoh, kemudian kita bisa pergi ke data lainnya dan NIST, nah. Um, Nah dari NIST ini kita bisa lihat Katakanlah uh, katakan phase change data kan. Nah T boiling dia adalah 249 Kelvin. 249 Kelvin ya dikurangin dengan 273 sekitar apa itu sekitar 20-an 30-an. Nah di di metal ether pun yang bagian sini eh bagian sini eh, di Wikipedia di Wikipedia pun bagian sini bagian yang sebelah kanan ini. Nah kita bisa melihat ya um, nih, minus 24. Uh, kita bisa melihat propertiesnya. Jadi biasanya kalau saya saya melakukan proses simulasi atau melakukan analisis, saya akan gunakan data dari nomor satu Wikipedia ini, karena paling paling singkat. Uh, yang kedua adalah saya akan prekenis. Nah, um, dari sini kita tahu uh, di metaliter dia 20, minus 24, kemudian um, air nggak boleh ceria, air 100, uh, metanol sekitar 60-an. Uh, nah, saya 64. Nah, jadi kalau kita um, urutkan berdasarkan titik didih uh, di metal ether paling atas, DMI, kemudian metanol, kemudian air. Jadi dari sini kita akan tahu kolom ini, kolom tadi, Nah kolom ini paling atas tuh pasti di metal ether. Nah selebihnya yang dua, di, yang dua lagi si metanol sama air dia akan ada di bawah. Oke. Okay. Nah sekarang, <tuh> nah, sekarang logikanya. Nah okay, kita ingin memisahkan di metal ether di atas. Sebentar kita tahu kan di metal ether ini adalah produk, ya, produk. Nah, produk ini akan kita jual nantinya. Ini ada di kondens kemudian ada di kondens kemudian dia di condense masuk ke uh, flash drum. Nah, dari flash drum ini dia akan dipompa. Um, nah, dan tidak kelihatan ya. Maksudnya in practice dia akan ada line keluar, tapi di simulasi ini uh, tidak ada line keluar. Ini menunjukkan kalau semua uh, vapor stream yang ada di sini, ini stream ini dia akan di condense sepenuhnya namanya total kondensasi ya kondens sepenuhnya jadi nggak ada dalam bentuk vapor kemudian dipompa dan sebagian dikirim kembali ke, sebagai reflux nah, kemudian selebihnya dari level kontrolnya selebihnya dia akan dikirim sebagai DME produk yang masuk ke tank nah DME produk ini karena dia adalah produk eh biasanya kita harus eh, apa namanya mengikuti aturan seberapa besar konsentrasi yang diperbolehkan supaya DMI produk ini terjual. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, stream 10. Stream 10. Eh, 129, 1, 29, eh, 1, ada 0,6 metanol. Jadi kalau kita mau hitung. Um, 1, eh. 129.1 dibagi dengan totalnya 129.7 129.7 sekitar 99.5 99, .5. 99 uh, setengah persen. Nah itu adalah DMI uh, konsentrasi yang harus kita produksi sini. Kita harus memproduksi 99,5 mol persen DMI. Nah itu purity ya itu apa namanya uh, purity uh, kejernihan eh kejernihan uh, kemurnian. kemurnian kemurniannya. Ya. Nah kemudian seberapa banyak kita udah tahu ya kemurniannya. Tahu kita udah tahu kemurniannya. Kemudian kita Pertanyaan kedua adalah seberapa banyak kita ingin produksi DME ini? Tentu jawabannya adalah sebanyak banyaknya karena ini adalah produksi AI, eh, produksi karena ini adalah produk. Nah, sebanyak banyaknya itu bisa kita tarik hubungannya ke stream yang masuk stream 9 Nah, jadi pemahaman tentang stream 9 ini untuk masuk ke kolom di itu sangat penting ya. Di stream 9 kita bisa lihat ya, stream sembilan, stream sembilan kita punya sekitar sepuluh ribu. 10492 kemudian DMI kita uh, 57% Ini mass fraction ya, 57% dari ini Berarti kurang lebih sekitar 5 ribuan 5 ribuan kilogram per jam si DMI ini Atau sekitar 5 ton ya, 5 ton per jam DMI ini Nah kita tentunya ingin semua, hampir semua atau semua Kalau bisa sebanyak-banyaknya si 5 ton DMI ini Kita ambil sebagai produk Nah itulah tugas kita Uh, dan itulah bagaimana cara saya uh, mengontrol kolom distilasi ini ya. Yang ingin saya kontrol adalah Saya ingin purity 99,5 mol persen Atau mass persen nanti juga bisa kita gunakan um, Dan juga saya ingin meng-recover sebanyak-banyaknya DME ini Katakanlah tadi 5000 ribu ton Kalau saya recover 99 persen saja uh, Berarti apa tuh? Um, eh uh, hitung sendiri lah ya 99% dari 50, 50 dari 5000 kg per jam tadi itu kita bisa hitung berapa DMI yang kita akan produksi. Oke. Okay. Nah, uh, sebelum simulasi yang uh, reflux ini saya ditanyakan tanyakan di feedback ya, reflux apa gunanya reflux? Reflux ini um, seperti dia kalau kita kirim dia uh, air aliran ini ke bau, liquid ini kebalik ke kolom, kita tahu dari stream ini dia ada vapor liquid nanti kan ada vapor datang dari boiler juga, kemudian ada liquid yang turun dari bawah. Nah, vapor yang datang dari boiler atau yang datang ke atas ini, dia tentunya mengandung komponen-komponen ringan seperti DME ini. Nah, tapi dia tidak hanya mengandung komponen ringan seperti DME, dia juga mengandung metanol atau air yang naik ke atas ini. Nanti kita bisa lihat profil konsentrasinya. Nah, metanol sama air yang naik ke atas ini, dia harus dipisahkan daripada DMI karena yang kita inginkan di sini adalah DMI pure ya. E konsentrasi DMI 99,5 tadi ini datang dari sini, kemudian ke sana, kemudian dari sini, kemudian dari sini, kemudian dari sini, kemudian dari sini. Nah, jadi dari top stage ini, stage 1 vapor stream yang dari stage 1 keluar itu dia konsentrasinya 99,5% DMI. Nah, jadi untuk membuang metanol dan air tadi itu itulah gunanya si Uh, reflux tadi ini untuk uh, kalau bahasanya uh, kalau masih ingat namanya ini namanya enriching section jadi enrich memperkaya konsentrasi uh, top produk ini memperkaya konsentrasi DMI untuk memperkaya itulah kita harus me, apa namanya membuang atau menarik si komponen-komponen berat dari vapor stream masuk ke dalam uh, liquid stream jadi liquid stream ini makin ke bawah dia akan semakin kaya dengan komponen-komponen berat. Tapi tentunya komponen-komponen berat dia itu uh, yang masuk ke dalam ini tidak hanya komponen berat, tapi juga komponen-komponen ringan. Tentu saja ya, tapi kita akan maksimalkan komponen-komponen beratnya. Nah, ini namanya enriching section. Ini namanya stripping section. Kalau kalian nah, stripping ini maksudnya uh, melucuti. Kita akan lucuti. <tuh> Jadi yang tadi itu, liquid ini semakin, semakin ke bawah, dia memiliki komponen berat yang semakin besar dan juga uh, komponen ringannya juga terikut. Nah, komponen ringan yang ada di sini itu ya DMI itu yang akan kita naikkan ke atas. Nah itulah gunanya reboiler ini. Dia akan naikkan ke atas dilucuti lah si komponen-komponen komponen-komponen ringan, ringan yang ada di liquid stream untuk naik ke atas. Nah jadi gunanya si reflux uh, ini adalah uh, uh, sekali lagi gunanya reflux ini adalah untuk uh, 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 mengambil komponen-komponen berat yang ada di gas stream ini. Uh, semakin rupa sehingga kita bisa naikkan kemurnian dari stream yang akan kita kirim sebagai uh, uh, top product Oke. Okay. Um, um, uh, Terakhir untuk um, uh, kalau kita ingat, maksudnya uh, kita fahamilah sekarang ya. Jadi semakin besar yang eh, semakin besar reflux yang kita ingin yang kita berikan kembali ke kolom. Berarti uh, reflux yang tadi semakin besar kan katakanlah yang tadi ya, 5 ton jadi jadi katakan 6 ton. Nah, 6 ton tadi ini akan masuk ke bawah kan. Turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Jadi kurang lebih ya kalau kita asumsikan ini equimolar eh uh, katakanlah 6 ribu mol ya, 6000 mol akan ke bawah, dia akan kurang lebih 6000 mol juga. Nah, 6000 mol tadi itu dia akan diuapkan kembali ke oleh reboiler ini untuk naik ke atas. Nah, kalau kita naikkan reflux ratio-nya, untuk mendapatkan priority ini tinggi ya. Naikkan reflux ratio lagi. Uh, jadi katakanlah uh, 7000 mol. Uh, berarti kan lebih banyak ya. 7000 ini lebih banyak daripada 6000 mol. Nah 7000 mol ini akan turun ke bawah. Kemudian dia akan di, uh, dipanaskan kembali oleh reboiler ini. Diwapkan kembali oleh reboiler ini untuk naik ke atas. Jadi semakin besar reflux ratio. Kita bisa bayangkan. Semakin besar juga bebannya si kawan ini. Uh, bebannya si reboiler ini. Nah reflux ratio yang besar akan memberikan uh, reboiler duty yang besar nah itu satu itu hubungan antara reflux ratio dan reboiler nah kemudian untuk yang si tray tray ini apa hubungannya tray dengan number uh, number of stages ini atau tray ini uh, dengan reflux ratio. nah seperti tadi kita bilang reflux ratio ini ingin mengambil komponen komponen berat yang ada dari si um, uh, gaseous stream ya. nah tray tray ini adalah tempat di mana proses pemisahan itu terjadi. nah jadi semakin banyak tray maka proses tempat proses pemisahan itu pun akan semakin banyak. Yang akibatnya kalau kita punya katakanlah reflux ratio 6000 tadi, jumlah tri yang diperlukan sekian katakan 12. Kalau kita tambahkanlah apa namanya ini air cucian kita ini, air cucian kita ini untuk menghilangkan kotoran-kotoran tadi, tentunya kita tidak perlu memiliki tempat pencucian yang lebih banyak kan? Karena kita sudah menambahkan air cucian yang lebih banyak. Jadi jumlah tray ini bisa diturunkan untuk uh, reflux ratio yang besar Tapi reflux ratio yang besar akan membesarkan reboiler ya. Jadi kalau uh, dulu um, dosen saya bilang uh, Kalau kamu perhatikan kolom-kolom distilasi di Eropa Dengan kolom-kolom distilasi di Amerika Ada perbedaan yang besar Di Amerika ini Di Amerika um, uh, um, uh, Energi itu murah Crude oil itu murah nah, Jadi karena crude oil murah Uh, ongkos untuk membuat steam di sini Reboiler ini murah Nah karena ini murah Mereka bisa buang duit di sini Nah jadi mereka bisa bikin duty sebesar-besarnya Karena murah Nah duty yang sebesar besarnya ini Datang dari reflux ratio yang besar Nah karena reflux ratio-nya besar Number of stages itu Kecil-kecil Atau sedikit Sedikit Trainnya sedikit Nah jadi kalau di Amerika Kalau kita lihat kolom Dia lebih gemuk Gemuk karena uh, Ini besar dia akan vaporize banyak jadi lebar diameter ini kan besar ya diameternya akan lebih besar jadi gemuk dan juga pendek karena stage-nya nggak terlalu banyak nah tapi kalau di Eropa nah karena uh, uh, apa namanya biaya energi itu mahal nah jadi mereka nggak bisa uh, uh, bayar seenaknya jadi karena mahal jadi energi yang diperlukan untuk uh, reboiler ini harus dibuat sedikit mungkin Nah karena ini sedikit yang di web press semakin sedikit, tapi untuk mendapatkan kualitas produk yang sama dia harus naikkan ini number of stages itu. Jadi dia kalau di Eropa kolomnya akan eh, diameternya lebih, relatif lebih kecil dan juga relatif lebih tinggi. Jadi orangnya langsing-langsing di Eropa, kalau di Amerika gendut-gendut kurang lebih seperti itu ya. Um, Oke. Okay. Um, kolom kita pergi ke towers di simetri ini um, towers kita punya absorber di station column di sini uh, ada right uh, hey, kita ambil yang di station column perbedaan di sini adalah um, ini saya tempat untuk desain kolom, um, saya tidak melihat simetri punya tools untuk melakukannya. Karena desain kolom itu biasanya kita punya shortcut distillation. Nah, kalau punya di textbook, tidak ada shortcut distillation untuk fans ke. Um, dan ada tiga ada tiga, ada tiga persamaan kan untuk menghitung uh, number of uh, minimum of number of stages, feed location, sama um, feed location number of stages, sama reflux ratio. Nah itu enggak ada option di sini um, uh, dia ada sebagai extension unit operation yang kita harus aktifkan uh, tapi um, nonetheless kalau kita punya ininya uh, saya akan tunjukkan bagaimana cara mendesain kolom ini secara iteratif ya uh, kita masukkan ke sini ambil kolom uh, kolom ini kita sebut sebagai uh, T201 nah um, oke okay. nah untuk uh, nomor satu paling atas kita lihat paling kiri ke atas ke kanan kondenser uh, apakah tadi total kondensor atau partial kondensasi kita total partial, atau Nani berarti nggak ada, uh, nggak ada kondensasi karena kayak kolom absorpsi biasa uh, yang kita punya sekarang adalah total kondensasi ya kita mau kondens CDMI itu menjadi um, uh, liquid semuanya Nari boiler ini eh uh, pun non atau kettle ya untuk memudahkan kita buat kettle untuk sementara. Um, kemudian kita lihat ya uh, total feed stage um, dia by default, by default there's three stages. Nah, three stages di sini maksudnya um, um, satu di condenser kalau kita pergi ke specs and estimate kita bisa lihat. Nah, satu di condenser tiga di reboiler. Jadi cuma ada satu stage saja yang ada di kolom ini. Kalau kita pergi ke skematik, skematik nah ini. Nah, ini satu, ini satu stage. Nah, ini stage ketiga di reboiler. Kemudian ini stage kedua. Nah, stage kedua dalam dalam simetri ini di, disebut sebagai ini. Nah, ini. Inilah satu stage dia. Stage nomor dua. Nah, jadi um, um zinalah. Stage nomor ini turun ke bawahnya. Nah, ini stage nomor dua nih. Um, ini bisa kita buat besarnya kalau kita buat tambah ya katakan -kata ya. Nah sekarang kita mau kita tahu ya ini ada 22 stage kan di dalam kolom. Ini stage satu, ini ada 22, ini ada stage satu lagi. Jadi kita mau menambahkan um, 21 stage karena kita udah punya satu stage kan. Kita udah punya satu stage di dalam sini untuk jadi 22 kita tambah uh, 21 stage. Nah kita boleh klik di sini add and remove stages. Kita tambahkan 21 stages di bawah stage condenser atau stage nomor 2 sekati. Terserah ya, um, kita klik. Nah, jadi uh, secara otomatis dia ada stage 2 sampai 23. Atau kalau di, di sini, 1 sampai 22. Nah, uh, fit karena by default tadi dia di stage 2 dan kita tambahkan stage di atas stage 2 ini atau di bawah stage 1. Dia ada di, di sini. Uh, tapi kalau di, di kolom ini kita tahu fit masuk ke stage nomor 12. Nah kita akan pindahkan dia ke stage nomor 12. Um, stage nomor 12. Uh, ini stage nomor 12. Hanya kalau kita pergi ke sana. Nah ada stage nomor 12 F. Stage nomor 12. Nah kalau kita lihat skematiknya kurang lebih seperti ini. Nah jadi lebih 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 kelihatan ya. Open in new window pun boleh hmm, Kayak gini Nah, nah jadi um, Stage nomor 2 Sampai stage 11 12, 12 Dia masuk ke 12 ini Dan seterusnya sampai 23 Eh 24 Oke okay. um, Nah um, um, Dari sini Kita pergi ke um, Kalau tidak ada draw ya Tidak ada draw Tidak ada internal voice semua-semua ini ya, Ini kita akan Diskusi yang terpisah nanti Ehm um, kita pergi ke Spec Estimates. Nah, ini di sini lebih straightforward daripada um, tools yang lain. Uh, spec Estimates. Katanya dia perlu dua spesifikasi. Dua spesifikasi. Nah, di sini sama seperti tadi yang saya telah jelaskan. Dua spesifikasi tadi. Kalau masih, um, kalau tadi pay attention. Yang saya inginkan adalah, um, sekali lagi ya. Yang saya inginkan adalah konsentrasi DMI 99,5%. Dan recovery DMI sebanyak mungkin katakanlah 99,9 persen saya mau recover DMI ini. Jadi ada 0,1 persen DMI ya bolehlah kita turunkan ke bawah sini. Nah jadi dua itulah tadi dua spesifikasi yang akan saya gunakan di simulasi ini. Kita boleh gunakan spesifikasi lainnya ya terserah. Tapi yang saya akan gunakan uh, dua ini karena saya tahu apa yang saya inginkan. Nah um, by default dia ada punya kayak reflux ratio kemudian kondenser, kemudian reboiler, nah dia energinya ini by default dia udah ada kalau kita mau tambahkan sesuai dengan apa yang saya inginkan tadi, kita klik add di spesifikasi ini, kemudian kita pergi ke komponen spec komponen spec mole fraction atau mass fraction, kita ambillah mole fraction ya, ini adalah dme DME port purity. purity. Di stage 1, Kondenser um, condenser liquid, ya, karena kita nggak uh, ada condenser vapor, karena kita total kondensasi. sih uh, apa komponennya? Komponennya adalah DME. Ya. DME. oke okay. Dia kita highlight sini, tapi nggak kelihatan. Uh, Value-nya kita boleh tulis di sini atau tulis di, di, di sini nanti, tidak masalah. Kita klik, klik create spec. Nah, jadi ada DME purity. Uh, mass fraction, tadi mass fraction ya. Kita kalau kita lupa kita boleh klik lagi edit, kita highlight kemudian kita klik edit. Dmi purity, mole fraction, mole fractions, Dmi, oke. Okay. Ini mole fractions. Kemudian um, supaya lu supaya enggak lupa kita boleh juga F2, kita F2, uh, Dmi, mole purity. Nah. Um, kita mau 99,5 ya berarti 0,995 nah begitu kita enter uh, satu udah supply tinggal satu lagi uh, tinggal satu lagi ya dua kurang satu satu nah, satu kita klik lagi satu lagi saya mau dia recovery nya komponen recovery Component recovery um, mass recovery katakanlah ya terkananya. um, EME flow Um, BME. Create spec Nah DMI flow ini, uh, kita mau recover dia sebesar yang sebanyak mungkin 0,999 katakanlah ya. Nah begitu spesifikasinya um, uh, telah terpenuhi, dia perlu dua kita kasih dua, uh, degree of freedomnya 0 jadi kita bisa uh, um, mulailah dengan spesifikasi lainnya yakni pressure. Nah di pressure ini tekanan um, setidaknya kita perlu tekanan di atas um, di sini oke okay, tekanan um, di top stream ini dia telah disebutkan ya tekanannya 10,3 bar nih 10,3 bar uh, uh, Temperatur uh, temperatur yang uh, apa namanya associated temperatur untuk yang 10,3 bar ini 46 derajat celcius menurut simulasi mereka. Nah Ini kita akan gunakan 10,3 bar, 10,3 bar, 10,3 bar. Um, nah di bawahnya ini ya katakanlah bapaknya hmm, stream nomor 11, 10,5 bar. 10,5 bar. Uh, kalau enggak kita bisa ya asumsikanlah uh, berapa pressure dropnya. Ini 10,3 dan 10,5 berarti pressure drop nya cuma 0,2 bar. bar. Oke, okay. um, kita klik solve. Nah, begitu kita klik solve, dia udah tersolve um, cepat. Nah, kita perlu um, 99,5 uh, mole fraction kita dapat 99,5 uh, rate-nya uh, kita recover 0,9999 ya tekanannya uh, dia akan asumsikan linear untuk pressure drop uh, jadi kalau kita uh, reflux ratio reflux ratio um, 0,64 ya ini uh, reflux ratio nya um, profilnya kita bisa lihat di sini nah, jadi di di atas ini Uh, yang keluar dari stage nomor 2 yang ke atas 47,4 uh, jadi berbeda satu derajat kurang lebih dari sini dia keluar 46 kita 47 yang ada masalah kemudian um, dikondens kan kemudian dikondens kondens um, jadi liquid full liquid jadi temperatur di sini stream 10 46 juga uh, kita temperaturnya uh, sekitar 40 yang 45 kurang lebih. Ya, nah kita bisa lihat juga uh, kita boleh tambahkan ini ya kayak uh, untuk profil profil yang lain kayak misalnya uh, saya mau lihat konsentrasi si uh, DMI di tray dalam liquid katakanlah ya, uh, nah dia DMI liquid fraction mole. Ini kalau nggak ada apa-apa berarti dia mole. Kalau dia ada kayak mass dia mass. Kalau by default kayak seperti ini dia mole ya. Mole DMI. Ini yang penting sama kita. Kita klik OK. Nanti akan muncul di sini nah jadi um, um, 99,5 persen si um, DME di kondenser ini um, untuk liquid ya uh, kemudian kita bisa lihat profilnya kita boleh plot nah, plot nah, ini temperatur nah, ini nah temperatur di sini kita bisa lihat ya untuk stage yang telah kita ini uh, tetapkan kita ada punya 24 stages tergantung. Jadi ya, ini adalah reboiler stage nomor 1. Kemudian eh sorry, uh, condenser stage nomor 1. Eh uh, ini top stage dari kolom terakhir. Ini adalah reboiler. Eh uh, ini adalah um, stage nomor 20, 20, 20, 21, 22, 23 ya, 23. Nah, ini stage nomor dua. Nah Jadi kita bisa, bisa lihat profil temperaturnya semua nih. Nah di kolom destilasi, seperti halnya kita belajar flash flash separation dulu. Untuk setiap proses pemisahan tuh dia tergantung dari eh, apa namanya eh, Bisa kita lihat prosesnya terjadi atau tidak dari perubahan temperaturnya. Jadi perubahan konsentrasi itu eh, bisa kita li lihat dari perubahan temperatur. Kalau kita lihat profilenya nih, kurang lebih dia eh, di sini terjadi perubahan konsentrasi karena ada perbedaan temperatur tadi itu ini tidak terjadi apa-apa kurang lebih satu ya, kurang lebih satu dua tiga nilai empat stage ini mungkin kita bisa uh, terlihat ya tidak ada perubahan temperatur kurang lebih ya, cuma sekitar satu dua derajat nah di sini juga tidak ada terlihat signifikan perubahan temperatur nah di sini stage stage ini dan stage ini bisa kita uh, lihat kalau tidak terjadi perubahan Uh, proses pemisahan apapun kita bisa lihat di tukar ya um, nah saya tukar stage ini jadi atau tambahkan ini boleh nggak ya? ah boleh nah yang biru adalah ya temperatur yang ini adalah um, hitam adalah uh, konsentrasi CDM ini nah liatnya eh, di stage ini stage satu dua tiga empat nih temperaturnya sama konsentrasi DMI pun kurang lebih sama ini juga tempatnya yang sama, konsentrasi DME pun kurang lebih sama. Jadi stage ini, tiga di sini kurang lebih, tiga di sini kurang lebih, itu sebenarnya stage ini nggak ada gunanya. Jadi kita bisa buang sebenarnya nah, stage di sini. Ini kita bisa buang ya. Um, nanti saya tunjukkan gimana cara buangnya. Um, kemudian, um, nah profil ini, profil ini, uh, karena model simulasi kita adalah model simulasi uh, equilibrium. Di sini, by default akan gunakan equilibrium. Nah, efisiensi ini bisa kita tukar ini satu-satu semua. Jadi kalau kita mau punya katakanlah kita ada data dari lapangan atau gimana, kita bisa edit efisiensi ini semikian rupa sehingga um, 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 katakanlah yang ini sekitar 0,5 kata ya kita bisa edit dia semikian rupa sehingga profilnya sesuai dengan profilnya sesuai dengan apa yang kita uh, lihat di lapangan setidaknya dalam konsentrasi. Nah, enggak tahu saya ada perbedaan sih kan? Ah ini ada. Tadi 0,64 kan sekarang 0,65 sedikit. Jadi karena dia efisiensi lebih rendah di sini, jadi kita perlu sedikit reflux lebih tinggi uh, untuk mengkompensasi dari ketidakefisiensian ketidakefisienan ketidakefisiensian ketidak si uh, um, um, uh, apa namanya em um, uh, tray atau stages. Oke. Okay. Em um, Uh, di sini ada juga uh, warning uh, feed pressure 75,92 bar lebih rendah daripada pressure air stage ini bisa kita kita kontrol uh, terserah kita bisa naikkan kita bisa naikkan tekanan di sini ya kita uh, buka valve ini sedikit jadi tekanan sini akan lebih naik uh, Semikian rupa sehingga dia bisa masuk pada tekanan yang sesuai um, oke okay. satu hal yang saya mau ingin tunjukkan juga uh, profile profile biasa sama kayak tadi kita bisa buat port juga Um, um, kemudian ini tray ini convergence um, ini nanti bisa diutak atik lain ya ini damping factor kemudian um, uh, apa tadi yang tunjukkan lupa saya um, oh, oke okay. uh, fit location eh sorry ah, ini um, add and remove stage, ya, karena katakanlah kita mau buang tiga stage di sini, tiga stage di sana. Jadi kita buang um, fit stage kita adalah stage nomor dua uh, 12. Kristus nomor 12. Ini ya, Kristus nomor 12 di sini, di sini. Uh, saya mau buang um, 1, 2, 3 di sini. Setelah stage nomor 6, katakanlah ya. Karena ada gunanya. Uh, buang 3 stage. Di bawah stage nomor 6. 6. Hmm. Di bawah stage nomor 6. Remove. Nah, begitu kita remove. Uh, kita lihat dari deflasi ini nggak berubah banyak ya tetap sekitar 0,64 kan nggak berubah banyak nah, ini ada sedikit perubahan temperatur 86 setengah 88 jadi kurang lebih ada satu satu setengah derajat uh, celcius nah di sini stage ini nah ini juga nggak terlalu banyak ya nah sebelum kita buang karena kita stage stage 12 ada fit di sini fit ini benar nggak fit kita itu sesuai dengan uh, posisinya sesuai uh, ini kita mau lihat ya uh, energi reboiler itu apa nih Um, 585 kW Oke, okay. saya mau mana dia? Oh, ini dia. Um, nah, ehm um, um, konsentrasi konsentrasi mol C si fit. DME 0,4 0,4 0,4. Jadi kalau kita masukkan DMI di stage 12, stage 12 di sini 0,4. Apakah di sini 0,4? Nah, di sini sekitar 0,2. 0, nah, 0,4 itu ada di sekitar sini. Nah, 0,2. Nah, jadi kalau kita masukkan di sini, kita masukkan DMI yang lebih tinggi konsentrasinya dibandingkan dengan konsentrasi DMI pada stage ini pada stage ini, saya ulang ya, pada stage ini konsentrasi DMI sekitar 0,2 sementara kita masukkan DMI 0,4 jadi lokasi ini sebenarnya nggak terlalu sesuai dengan uh, uh, fit yang kita miliki jadi kalau kita pindahkanlah lokasi fit ini dari sini ke daerah yang lebih tinggi katakanlah stage nomor uh, apa nih, stage nomor 4 stage nomor 4 ya, kita nomor 4 ya kita pindahkan ya ke stage nomor 4. Kita lihat nanti ya bedanya di sini. Ini sekitar 0, 0,585. Oke, ingat ya. 585, 0,64. Um, saya pindahkan dia ke stage nomor 4. Nah, di stage nomor 4, ternyata yang tadi saya gunakan itu tidak terlalu tidak terlalu uh, bagus hasilnya. Lihat nih. Uh, lebih tinggi, ribolarnya juga lebih tinggi ya jadi salah tadi perhitungan saya um, kita turunkan kembali ke 12 kemudian ke um, oke okay, kita gunakan ini kita gunakan si um, case tadi nah, di sini kita case tadi kita akan variasikan karena kita nggak tahu ya kita akan variasikan uh, kita mau tahu di mana sebelahnya stage ini yang bagus uh, kita pergi ke tools kita pergi ke case study tools case study Nah, dari case tadi ini, um, uh, mana dia? Nah, independent variable, independent variablenya adalah fit stages. Kita lihat yang bisa nggak ya? Fit stages, uh, kita ada dua cara. Uh, kita klik di sini yang bikin yang bikin lama, tapi kita bisa pergi langsung ke sini. Uh, fit stages ini, nah, kita klik kanan, klik kanan di sini, kita masukkan ke case tadi satu. Karena case tadi ini udah kita buka ya. Kita kalau kita nggak buka dia nggak akan muncul ini. Kalau katakan saya tutup ya. Bisa nggak ya tutup? Nah kalau saya tutup ini klik kanan. Nah nggak muncul ya. Tapi kalau saya buka, saya buka terlebih dahulu. Ini kalau kemudian saya klik kanan, ada yang muncul case tadi satu. Dia sebagai independent variable dia akan yang kita variasikan independent variable. Kemudian kita pergi ke uh, yang ini, ini kita klik kanan juga, add ke case tadi, dia sebagai dependent variable ya, Boiler duty. Nah, oke okay, kita telah tentukan dependent variable dari duty, independennya ini. Apa yang mau kita variasikan? Uh, kita mau variasikan uh, ininya, um, um, uh, lokasinya. Katakan kita mau masukkan dia stage 2 sampai stage, uh, kita punya berapa stage Upas ya? 21 stages. Uh, 18, atau 19, atau 20 lah Nah 20 stage, kemudian um, Points um, Kita mau setiap stages kah, atau gimana uh, Buatlah ya, by default yang ini Boleh ditambah-tambahkan, katakanlah 15 hmm, Atau 20 lah 20, 20 kurang 2, berarti 18 katakan 18, setiap okay, per stages a dua tiga empat lima enam tujuh sampailah oh ini ada satu stage missing kurang lebih lah karena dia linear main ini ha ready uh, nanti kita bisa lihat results ini klik run results nah untuk stage satu um, 1234 pres 19 kita bisa lihat ya, uh, ribuan kita boleh plot. nggak kelihatan nah. uh, energi X, Y, X, uh, Y, axis ini number of stages di Sri. Masih fit stage um, di sini, uh, ribuan yang besar. Kita turun, 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 turun. turun 0, 0, 0, 0, pada uh, pada dasarnya, titik 585 ini adalah di daerah-daerah yang dimana fit stage itu optimum ribolernya uh, sedikit ya nah kurang lebih seperti ini uh, jadi kita tahu uh, kita bisa memasukkan si um, fit itu ke stage uh, inilah 6 atau 7 atau 8 5, 8, 5, 3 nah, kalau kita mau ambil yang 3 nih 5, 8, 3. 7 atau 8 nah, di sini kita oke okay, kita akan ambil saran dia 7 atau 8 7. Hmm. 6, 4 5, 8 5 something nggak terus sama ya Tapi anyhow Oke lah uh, Kurang lebih seperti itu Yang ini pun kita bisa buang ya Sebenarnya kita bisa buang uh, 1, 2, 3 uh, Tapi saya biarkan aja dulu ya Nanti teman-teman buang sendiri Nanti bandingkan bagaimana dengan Reflex ratio dan selanjutnya Oke okay. uh, Setidaknya kita bisa ini Kita save Nah, um, kita ambil stream si DME ini. Stream nomor 10. Ini adalah stream nomor 10. Uh, 99,5. Uh, kemudian stream nomor 11 nomor 11 kan? uh, stream nomor 11 sim nomor 11 ini kita turunkan tekanannya, karena ini tekanan yang berbeda um, um, ke, dari 10,5 bar ke 7,4 oke okay. um, valve stream nomor 12 kan ya, 12, otomatis um, delta p 7,4. 7,4. 7,4. Oke. Okay. Iya, um, kemudian dari sini kita tambahkan lagi hatup kolom distilasi. Oh, ya tadi. Ah, nih. Uh, ini. ini uh, ini adalah sisa-sisa DMI yang enggak terbuang. Hmm, ini. Uh, kemudian kita ingin memisahkan, ingin memisahkan uh, metanol dari air ya. Metanol dari air. Ingat metanol tadi ini uh, titik didihnya 64 derajat celcius ini 100 uh, lebih kurang. Uh, jadi metanol itu akan pergi ke atas, si air akan pergi ke wastewater treatment ke bawah. Uh, kirim ke sini. Kemudian kita double klik. Um, nah sekarang berapa tekanannya? Nah sekarang. Ingat. Um, tekanan ini, um, lihat ini ya. Pada tekanan 10 bar ini kita pengen dia sebagai liquid produk ya. Kita ingin dia sebagai liquid produk. Nah, jadi liquid produk ini uh, kita tahu dia boil uh, minus 24 tadi. Jadi kalau minus 10 pun ini udah liquid. Eh sorry, ini 10 liquid. Uh, uh, minus 10 dia udah vapor. Uh, minus 10 dia udah vapor. Tapi begitu kita tekan dia akan menjadi liquid. Nah, tapi pada tekanan berapa? Karena yang 8 ini pun stream 8, stream 8, uh, stream 8 itu 13,4 bar. Uh, stream 9, 10 itu sekitar 10 bar. Nah, jadi um, um, apa namanya? Nah, ini uh, 13 bar, ini 10 bar tadi ini kurang lebih di sini. Nah, pertanyaan adalah kenapa harus 10 bar? Kenapa enggak 12 atau 11 katakanlah ya? boleh aja kita buat 10, 11, 12, um, tapi kalau kita buat 13 bar, kita ke atau lihat ya untuk 13 bar berapa titik um, uh, apa namanya uh, uh, boiling point untuk DME ini? Nah itu harus buat yang kayak graf graf um, yang ini tadi tuh atau graf seperti ini untuk yang untuk yang pure komponen. Nah. Uh, di sini kalau kita naikkan tekanannya dari 10 ke 11 12 berarti kan kita harus um, ya konsekuensinya adalah um, uh, uh, apa namanya uh, uh, material dan ketebalan material di uh, associated uh, uh, equipment di sini. Um, kemudian juga kalau kita turunkan lebih rendah lagi untuk save cost di sini kan karena kita nggak mau tebalkan dia kita gitu boleh tipiskan equipment di sini untuk yang tekanan lebih rendah tapi semakin rendah tekanannya di sini Uh, titik didih yang DMI ini juga akan semakin rendah sedemikian rupa sehingga uh, sekarang ini dia didinginkan atau di did, did, ya didinginkan diturunkan temperaturnya dengan menggunakan cooling water katakanlah cooling water kita sekitar 20-30 uh, jadi atau 30-35 jadi kurang lebih ada sekitar 15-10 um, uh, uh, derajat celcius delta T antar cooling water dengan uh, si DME ini. Nah kalau kita turunkan dia menjadi 9 Uh, bar Nah temperatur 46 ini bukan 46 lagi ya mungkin lagi sekitar 40-an atau lebih ke 30-an akhir Nah itu kita nggak tahu kita boleh kita bisa simulasikan Nah uh, Pemilihan tekanan di sini lebih banyak pada pada kenyataannya ditekankan pada keberadaan keberadaan uh, cooling utility yang kita punya ya. Dan yang cooling utility yang paling murah adalah cooling water. Nah, jadi typically biasanya top pressure di sini dikontrol oleh uh, berapa titik didih komponen yang ingin kita dinginkan, oke okay? uh, itu satu. tapi pada kon uh, maksudnya untuk industri-industri yang 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 heat sensitive material katakanlah heat sensitive material ya. Uh, jadi dia pada te uh, pada temperatur katakanlah 20-30 itu pun dia udah uh, mengalami denaturasi atau dekomposisi dekomposisi uh, untuk makanan biasanya Uh, jadi um, uh, tekanan di sini memang mau nggak mau kita nggak bisa turun kita nggak bisa naikkan tempatnya lebih dari 30 katakanlah. Nah, jadi mau nggak mau kita harus menggunakan refrigerasi di kondensornya. Nah, jadi tekanan ini bisa kita turunkan lebih lebih rendah lagi. Oke, okay? itu mengenai tekanan. eh uh, jadi argumen yang sama bisa kita gunakan di sini. eh uh, uh, dia 7,3 tapi 7,3 yang pun 121 derajat Celcius. Um, 7,3 ini mungkin berkaitan dengan ini dipompa kembali ya, dipompa kembali ke, ke sini. Uh, yang 7,3 ini um, ya kini bisa bisa diturunkan. saya nggak ada nggak ada alasan saya pikir kenapa kita kenapa dia harus 7,3. Nah, jadi ini kita bisa turunkan tekanan ini sedemikian rupa sehingga uh, temperaturnya yang lebih kurang juga 40-50 derajat Celcius. Nah, coba kita lihat ya. Um, eh stages 1 sampai 26. 26 um, sorry. Uh, total kondensasi juga kita metanol yang liquid, kemudian um, 26 uh, 26 berarti um, kurang 1 ya, 25 um, 14 14 um, kemudian tekanan di, tekanannya uh, 7,3 stream 14 berapa? Uh, 7,6 ya sekitar berarti uh, 0,3 bar juga. Ini 7,3. 7,6, 7,5, itu um, Oke, okay. and then uh, sama halnya The graph Freedom 2. Uh, yang saya inginkan adalah, yang saya inginkan adalah, balik sini. Saya ingin tentunya uh, semurni mungkin dong metanol yang ada di sini. Saya nggak mau ada air di sini karena airnya harus dibuang keluar ya. Kalau air ada di sini, Airnya akan pergi ke sana, masuk sini atau ke sini, yang pergi sini akan pergi sini, pergi sini, ke sini, 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 diproduksi lagi di sini. Jadi akan banyak akumulasi air yang akan kita tampung di dalam sistem ini. Nah, jadi kalau akumulasi airnya banyak, tentunya proses nya akan semakin akan membesar proporsional dengan jumlah air yang ditambahkan itu. Nah, jadi kita ingin saya inginkan minimumkan air di sini, katakanlah ya. Um, atau memaksimumkan uh, si metanol nomor satu atau minimumkan air pun lebih lebih tepat. Karena kalau kita maksimumkan etanol, si air ini bisa kita bisa bikin ya maksimum etanol recovery berarti dia satu recovery dia. Uh, tapi konsentrasinya itu kalau kita nggak kontrol air ini bisa naik ke atas ya kalau kita buatlah konsentrasinya itu sekitar 0,999 katakanlah bisa enggak ya uh, kita lihat komponen um, spek uh, mau spek atau Mas sekarang ini uh, metanol mass mas purity metanol-metanol uh, Kemudian, um, recovery, metanol, recovery, metanol, recovery, metanol, recovery, uh, metanol, mass recovery, ya. Um, Oke, okay, purity-nya kita mau, kita nggak bisa buat dari 999 karena kita tahu ada DMI sini ya ya kalau kalau, mana dia nah di sini sedikit agak 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 lebih tricky nah, kita ada DMI dan DMI ini akan naik ke atas ya ini mes mes pula saya buat tapi oke okay lah mes eh, eh, 2072. jadi 2072 ini tambah 6 ini sekitar 2079 2079 nah jadi 2079 ini eh, kalau kita inginkan eh, purity dia 2072 2079 kalau kita bilang ya, kita nggak mau ada air di atas, berarti 2072 dibagi 2079 ini sekitar, nah purity dia sekitar 99,99,6 uh, uh, 99, uh, persen, itu purity dia, tanpa ada air, kurang, lebih kurang ya, tanpa ada air. Tapi um, kalau naik air ini ke atas, maka dia purity akan turun. Jadi kalau kita, okay kita buat 99,6 pun mungkin bisa, Uh, dengan harapan air tidak naik ke atas. Tapi kalau air naik ke atas. Atau dia turun ke bawah. Nah itu agak repot. Oke. Okay. Uh, kita lihat. Mm, 0,996. Um, Gavri 0,999. Oke. Okay. Kita stop. Nah. Ehm. Um, kita perlu reflux ratio sebesar 3. Nah, uh, cukup besar juga reflux ratio-nya. Padahal number of stages-nya udah cukup, cukup cukup banyak ya, 28. Um, 7,3 bar, uh, dia 121. Tadi kita 124, kurang lebih. Uh, Oke okay lah. Uh, plot, eh, plot. Um, saya ingin lihat. Um, mana dia? Oh ini, oh ini dia mas mas metanon. mas air Nah, 0.6 air ada terikut sedikit ya um, apakah air apa metanol di bawah metanol nggak ada di bawah nah, jadi kita oke okay. yang masuk adalah pure air yang kita kirim ke uh, kirim ke wastewater treatment jadi memang kita nggak ada membuang um, si Uh, metanol sedikit pun karena metanol ini adalah metanol ini adalah eh uh, feed kita jadi kita nggak boleh buang feed meskipun dia unreacted kita harus kebalikan sebanyak mungkin eh uh, metanol nah metanol nah, lihat nih ya, stage nya banyak tapi yang nggak guna ya, ini stage ini kan berarti nggak guna nih nah stage ini pun kurang berguna Nah ini kita bisa buang, nanti teman-teman buang sendiri ya. Uh, dengan cara yang sama, uh, menstruasikan air um, yang ini, yang hitam, hmm, yang sama. Pada pada stage ini, pada stage ini memang gak ada gunanya. Uh, stage ini pun kayaknya kurang berguna. Jadi ini stage ini bisa kita buang. Kita bisa pendekkan kolom ini tanpa mengganggu uh, reflux dan reboiler duty. Dan uh, nonetheless, um, kalau kalau nggak mau melihat ini kan, uh, si bar ini kita 7,4 ya. Okay, sorry. 7, um, apa tadi ini? 7, uh, 7,4 kan. Dia masuk 7,4. Pergi ke ini, stage ini 7,44. 7,44. Nah, uh, ini kita bisa naikkan dia 7,5 katakanlah ya. Uh, kalau kita mau. Malas kok kita malas melihat yang ini. Eh, uh, Hanya kita klik di sini, entah um, dia udah hilang. Kemudian yang ini pun kalau kita malas melihatnya, um, ini kadang-kadang ini terlalu misleading ya. 72,36 bar lower than pressure at stage ini, maksudnya bukan bukan ini artinya, angkanya bukan seperti itu. Uh, profile kita ada di stage nomor 7, 96 eh 10,36. Kita adalah Fit kita adalah 9,64. Ini 9,64. Yang ini 10,36. Ha, nah, berita kita buat 10,4. Kita buat 10,4. 10,4. Um, berapa itu? 10,4 sini aja, sama empat, oke nah, jadi um, nah, yang tadi pun hilang oke okay, um, sebelum kita tutup recycle-an ya jadi recycle um, kita break sejenak atau saya akan jawab pertanyaan ini di MI um, stream nomor 10 kita ini stream nomor kita adalah stream yang terus langsung datang keluar dari sini ya. Jadi nggak ada pompa di sini. Jadi kalau kita lihat tekanan ini pun tekanan 10,3 bar sebentar di sini. Uh, stream ini dipompa, jadi dia lebih tinggi daripada 10,3, yakni ya 11,4 tekanan ya. Uh, kemudian ini pun sama, uh, yang si stream nomor 13 nih punya kita 7,3, tapi karena ini dipompa uh, ke 15,5 langsung dipompa ke uh, titik ini, karena dia mau gabung tapi nanti kita akan sambung ke sini. eh uh, Waste water kita turunkan ke 15, 15 uh, 50 derajat Celcius. ini uh, berapa tadi namanya? 14, 15. 14, 15 kolar. Uh, 14. Kemudian I208 um, 30 kilopascal katakanlah kemudian lima uh, 50 derajat celcius atau kita letak di sini di main data ya karena ini adalah degree of freedom page yang telah di uh, buat oleh simetri jadi memudahkan kita untuk melihat apakah degree of freedom yang kita gunakan benar atau enggak um, ini steam nomor 15 wastewater treatment oke okay. Sekarang so, sebelum kita tutup recycle kita diskusi dulu ini stream nomor 13 nya eh uh, break uh, 13 oh yang stream 13 itu yang disini ah ini oke okay. ini anyhow um, T202. Ya. Questions. Oh dia. Hmm. Eh I am sharing my Ini saya sharing desktop dari tadi kan? Sudah Mas, emang ah, tadi awal-awal ada Hilang, cuma udah bisa. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Uh, sorry, sorry, sorry. <laughs> um, um, eh, yeah. iya yang ini eh uh, momen jika tidak ada jika tidak ada referensi seperti ini uh, kalau kita maksudnya untuk melakukan desain ya untuk melakukan desain uh, kita harus sizing. Iya, betul, betul. Dan cara sizing tadi seperti um, uh, kalau mau trial and error seperti yang saya buat tadi ya, katakanlah kita uh, size um, uh, buat aja number of stages katakan 50, kita buat dari stage, stage um, kita buat dari kita mulai dari stage yang banyak nah jadi katakan 50 nanti kemudian kita bisa lihat uh, plotnya kan kita bisa lihat plotnya apakah dia horizontal seperti ini kalau horizontal berarti stage ini nggak ada gunanya nah kita bisa buang nah itulah cara quick quick and dirty way to design a distillation column nah nanti kemudian untuk mengetahui uh, di mana feed stage yang lebih optimum nah kita bisa gunakan case study seperti tadi tadi saya tunjukkan di mana feed stage yang yang benar lebih kurang seperti itu itu cara quick and dirty Ya, kalau mau cara yang lebih um, textbook lagi, nah kita kembali ke textbook. Uh, kita pingin ke textbook. Nah, ini textbook ini. Um, ini dari uh, process design and integration, Robin Smith. Uh, dia ada cara uh, untuk yang multi component design, basically ya. Uh, uh, ada dari Fenske uh, equation untuk yang ini uh, number of stages. Uh, kemudian minimum reflux ratio. Kemudian satu lagi si uh, feed stage. Nah, itu bisa bisa dibaca. Uh, bukunya ini saya lupa di mana ha, ini, ini minimum reflux ratio dengan underwood kemudian fence ke tadi untuk minimum uh, number of stages kemudian fit stage fit stage uh, uh, di mana lah fit stage nya hmm, dia ada hubungannya sama mana nama fit stage deh uh, ada bacalah bukunya nanti ya Uh, lupa ya uh, nama stage, stage. Uh, nanti lah kita baca lagi buku ini um, tapi kurang lebih seperti itu ya cara quick and dirty nya uh, kalau kita punya cost uh, untuk cost ya katakan kita punya cost sizing kita bisa buat cost sizingnya uh, eh cost sizingnya uh, kita bisa gunakan uh, nanti saya tunjukkan proses calculator nanti kita bisa langsung cost sizing di situ kalau kita punya cost lah katakan untuk cost cost approximation ya number of stages costnya berapa Kemudian si um, reboiler costnya berapa dan seterusnya. Jadi kita bisa bandingkan nggak hanya menggunakan reboiler duty tadi yang plot saya tadi ini kan. Plot saya tadi kan reboiler duty. Nah reboiler duty kita bisa buat cost duty. Nah, um, nanti kita gunakan yang proses calculator ya. Uh, sebentar. Uh, kemudian. Apakah ada dalam semestinya di mana tawar menggunakan packing? Ada, ada, ada. Tapi um, itu lebih ke dia uh, rating, simple rating ya uh, kalau mau. Tapi um, uh, kan saya harus mengatai itu pertanyaannya nih. Ini packing untuk perhitungan uh, vapor liquid equilibrium apakah kita pakai packing atau tray itu nggak ada hubungannya ya? Itu nggak ada hubungannya. Uh, perlu saya tekankan. Uh, Ini cuma ada hubungannya ketika kita mau sizing. Nah, jadi untuk packing ada namanya heat equivalent um, HETB, heat equivalent tray. Entah apa lagi. Heat equivalent, equivalent tray something. Ah, jadi um, untuk yang tray, tray, katakan random packing atau uh, structured packing, katakan kalau random packing dia punya satu tray itu. Satu tray. Uh, karena kan kalau kita tray, ini kan tray. Satu tray ini equivalent dengan berapa panjangnya packing. Itulah basically ini eh, HTTP tadi. Nah, jadi untuk random packing kita bisa asumsikan... Uh, kalau kita pergi ke Cochrane atau ke Sulzer, dia akan kasih tahu berapa kurang lebih HTTP -E dia Katakanlah kalau untuk random packing sekitar uh, 70 cm, 80, 90 cm atau bahkan 1 meter 1 meter untuk satu stage, untuk satu training. ini. Uh, jadi kalau untuk structured packing dia bisa lebih rendah lagi katakanlah 30 cm atau 40 cm atau 50 cm tergantung dari starch packing yang seperti apa. Uh, jadi Packing atau tray itu cuma berhubungan kepada dimensi kolom ini nanti, tapi perhitungan vapor liquid equilibriumnya sama. Ya, jadi kalau kita mau pergi ke sini, kita mau lihat ya, katakanlah ya um, Tower Sizing. Kita pergi ke Tower Sizing. Uh, dia by default dia akan gunakan Safe, tapi ini untuk yang uh, untuk rating segala macam. Ini kenapa bisa ada kenapa bisa ada tiga ini saya nggak nggak tahu. Uh, nonetheless kalau kita ambil ini ya. Um, Uh, biasanya kalau saya cuma lihat satunya sebenarnya sebentar <laughs> ya um, ini dia ada kayak katakan default ya default ya kalau kita uh, rating atau design design kita bisa dia akan pergi ke sini dia nggak ada hubungannya ya dia yang design di sini ratingnya rating ini adalah lebih ke hidrolik uh, lebih ke hidroliknya um, um, nah kalau kita design kita bisa uh, configure lah nih design flak factor weight factor tapi kalau kita ambil kalau kita ambil default katakan ya, kita kita pergi ke rating Nah, kita bagi crating uh, kemudian kita gunakan uh, ini uh, pressure drop uh, calculation kemudian kita go kita guna um, cogridge kita diameter katakan 0,7 nah 0,7 0,6 0,45 ini ada 3 uh, ada tiga seksi somehow kita ikutin aja dia um, ini dari ah ya by default dia ada ada nih dari stage 2 uh, 0,7 meter stage 3 sampai 7 0,6 stage 8 sampai 20 0,4 jadi dia um, apa namanya kolomnya itu agak besar kemudian kecil kemudian kecil jadi kayak 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 kerucut terbalik ini kalau kita lihat ya. um, jadi kalau kita buat results dia ya. um, flat factor kita bisa lihat ya um, yang ini down camera uh, rated flat factor ini nah, kita bisa lihat um, berapa Uh, si capacity factor ini basically. Nah ini pressure drop segala macam tuh. Uh, Intraday liquid juga uh, biasanya kan kita lihat kan si uh, si flat factor sama si intrainment ini kan. Nah uh, jadi uh, ya, sekitar 0,5 jadi oke okay lah untuk yang sizing yang seperti ini. Kemudian kalau kita tukar ke packing, bentar ya. saya mau tukar ke packing. Design, saya mau tukar ke packing, 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 packing. Ah uh, nih save. Uh, saya tukar ke packing. Nah, kalau ini saya tukar ke packing, saya ambil yang inilah. Ini saya tukar ke packing tengah-tengah. Nah, ini kita bisa buang ya, kalau mau buang, buang, enggak, enggak. Uh, ini kita gunakan untuk packing, kita pergi ke packing, 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 uh, packing type, Nah uh, packing type, uh, random packing, atau structured packing katakanlah ya nah random packing untuk diameter berapa tadi um, mana diameter hmm, mana nih, nggak kelihatan mana oh dia terdi oh dia terdesain automatically dia terdesain kata kita buat desain tapi kalau kita mau ke rating kita mau ke rating um, packing kita pergi ke rating, kemudian packing name kita kasih nama sendiri, kemudian packing area, ini biasanya ada di uh, di di manufacture, uh, packing time and packing, packing length per stage, nah, ini HTTP tadi tuh, kemudian mana diameter. Hmm. Nah, ini meteran hmm. enggak enggak Ah, nih. 0,7. jangan 0,7 ya. 0,7 diameter si packing tadi nih. Jadi dia samalah intinya sama ini kurang lebih sama. Kita lihat ya uh, si um, hasilnya. Uh, jadi yang stage 2 tadi itu sekitar 0,5 si flat fractionnya. Tapi yang stage packing tadi kita punya tadi itu, tapi dia tray tetap. Tapi kita tahu ini packing. Uh, ini sekitar 0,4, 0,5. Jadi kurang lebih tergantung dari trafficnya itu. Ini kalau kita naikkan, Nah ya. Allah mana lah si diameter tadi itu. Susah betulnya. Ah uh, satu. Nah, nah begitu kita naikkan satu, nah ini daerah sini dia 0,2 lah, jadi sangat tidak flooding sama sekali lah. Kurang lebih ya. Uh, jadi kita basically uh, untuk packing dan rating ini, eh, packing dan rating uh, 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 tray dan packing ini kita bisa lihat rating dan um, ya yeah, basically yang si whipping sama um, um, Flooding tadi itu bisa-bisa kita uh, um, simulasikan. Oke, okay. kemudian pelajarnya. Assalamualaikum. Untuk mengakui lokasi masuk. selain Terserah. Kalau ini memang uh, kalau ditanya ada akan selalu ada parameter lain. Karena tergantung dari apa yang kita inginkan ya. Apa yang kita inginkan. Kalau yang sekarang ini kita uh, yang sekarang contoh ini adalah saya pikir pertimbangkan reboiler duty. Nah, karena asumsi saya adalah Duty ini datang dari uh, Steam, steam datang dari fuel gas Fuel gas datang dari ya, Berapa banyak duit yang kita punya nah, Jadi semakin besar duty, semakin besar fuel gas yang kita inginkan Tapi kalau fuel gas itu murah Ya saya nggak peduli dong Saya nggak peduli dong Yang saya inginkan adalah Katakanlah um, 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 uh, 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 Apa namanya Material steel saya mungkin mahal nah, Jadi uh, semakin besar kolom itu Uh, semakin mahal. Uh, jadi saya pengen dia uh, semakin semakin uh, saya kecilkan atau semakin saya tinggikan. Kurang lebih seperti itulah. Jadi, jadi parameter-parameter lain seperti cost biasanya cost untuk reboiler dan cost untuk kondenser Con Cost untuk kondenser ini biasanya significant insignificant karena cooling tower. Tapi kalau mau dimasukkan juga bisa. Uh, jadi kalau kita ambil ya, uh, kita buat contoh sekarang di sini. Um, saya ambil katakanlah ya. Um, Proses calculator. Nah, sekalian juga kita baca proses calculator. Um, proses calculator ini kayak Excel biasa, tapi dia memang uh, simetri punya Excel, tapi saya lebih menggunakan biasa menggunakan proses calculator karena Excel itu dia karena dia, kita perlu koneksi antara ini ke Excel. Nah, koneksi itu agak lambat lah, nama karena karena memang dua software yang berbeda kan. Nah, jadi saya lebih cenderung menggunakan proses calculator lebih cepat, jauh lebih cepat daripada ke, ke Excel. Excel dia ada, nah ini Excel unit op oh, ada uh, tapi lebih lambat uh, dan saya malas menggunakannya jadi saya lebih cenderung menggunakan si Word katakanlah ya reboiler duty um, ini reboiler duty ini datang dari sini kita ambil um, Double click kemudian estimate kita ambil dari sini um, copy connection ya, kita letak sini um, oke okay. Uh, katakanlah um, ini untuk satu kilowatt dia satu rupiah mungkin ya katakanlah seratus rupiah lah ya seribu lah ya nggak tahu saya berapa terserah kalian ya <laughs> berarti ini adalah um, rupiah per ini watt, rupiah per watt rupiah per second ini adalah rupiah per joule ya uh, kemudian condenser duty Uh, ini kita bisa ambil katakanlah ya um, copy connection kemudian ini paste connection nah di sini kita kali ini kali kali seribu ini kita kali sepuluh biasanya kali tergantung cost ya rupiah oh, per second total cost atau material cost pun boleh juga um, number of stages bisa nggak saya ambil ya sini nambah stages ini kayaknya nggak bisa saya ambil, dia harus sebentar dulu ya, um, profile, oh nggak bisa saya ambil nambah stages, nggak ada pilihannya, nah jadi katakanlah kalau untuk yang ini ya, uh, kalau mau nambah stages nanti bisa dilihat inilah uh, hitung terpisah, hitung terpisah ya, um, saya ambil katakanlah material cost, katakanlah ya, um, mungkin ini teman-teman harus bisa uh, cari korelasi antara material cost dengan Uh, karena semakin besar reboiler, vapornya akan semakin besar ya. Uh, reboiler semakin besar tapi uh, uh, reboiler semakin besar berarti vapor ini semakin besar. Karena vapor semakin besar, diameter dia harus semakin besar. Maka nah, kalau diameter semakin besar, uh, berapa kos materialnya? Jadi mungkin katakanlah kita bisa mengasumsikan ini sebagai satu kali 1,5 atau 2, terserah lah ya. 2 kali Uh, ini cost function yang teman-teman buat harus buat ya, tergantung dari boiler duty katakanlah ya. Kita harus ini harus dicari sendiri. Um, enter kemudian uh, rupiah per second. Nah, ini enggak terlalu bagus angkanya. Kita ambil dia 20. Itu 200, 20. 200 lah. 200. Ah, katakanlah ya. Ya, jadi harus cari tahu hubungan antara uh, River duty, vapor yang dia akan uh, iniin, kemudian vapor ini akan hasilkan, kemudian diameter kolom, nah, diameter kolom ini harus dicari korelasinya dengan cost ini, oke? Okay? Total cost, total cost. Jadi ikut saya ambil um, ini sama dengan thumb, atau pakai sum, sum boleh sum, uh, sum ini rupiah per second. Uh, nah, kita buat case tadi. Bisa case study yang sama atau case study yang baru, terserah. Um, case study katakan dengan, um, oh saya harus buka dulu. New case study. Atau case study yang sama boleh, terserah ya. Independent variable-nya adalah si tetap yang sama. Um, eh ini. Uh, case study dua Sebagai independent variable. Kemudian yang ini adalah dependent variable. A ha, ni dependent variable, ha? okay? okey dependent variable. Lain like, ni proses kekater PC1, PC1 C4, um, uh, C, C. And then 4. Very easy. Kemudian kita biarkan lang ini 3 sampai katakanlah 18. Um, buatlah. Nah, buatlah. Um, Lain like, ni. Nah, semua angka-angka ini adalah angka-angka dari sini ya. Nah, dan dia nggak ada hubungannya sama simulasi ini ya. Eh, dia terpisah. Nah, jadi eh, ini perhitungan ini kita bisa lihat ya. Untuk stage nomor 2, 3, 4, eh, dia kosnya itu kurang lebih eh, dari ini. Untuk kos yang sama ya. Untuk cost faktor, untuk cost faktor yang 1000, 10, kemudian 200 ini. Nah, untuk cost faktor ini, eh, hasilnya kurang lebih sama dengan um, hasil yang kita dapatkan, kalau kita punya reboiler duty sebagai the only factor, ya, karena ini berat sekali di sini. tahu kita, oh, kita ini turunkan, ini kita turunkan, nah, kita turunkan, katakanlah uh, duit saya banyak, uh, saya nggak peduli. Uh, ini uh, ini pun banyak, nggak peduli. Tapi yang ini, yang ini mahal, katakanlah ya, mahal. Nah, kalau kita kan sekali lagi. Nah. nah, untuk yang kos ini pun ya kebetulan dia sama aja semua. Uh, jadi kebetulan pada stage 6, 7, 8, 9 ini, uh, ini adalah daerah di mana stage fixed stage di mana uh, total cost ini minimum. Nah kurang lebih seperti itu ya. Uh, ini bisa dimanipulasi terserah sesuka hati. eh um, bisa kita di optimize number of stage dengan menggunakan feature case. Ah ini udah kan tadi kok um, uh, optimize number of stage ini udah ya, maksudnya yang barusan saya tunjukkan juga kan ya. Jadi kita bisa menggunakan si case tadi tadi tuh untuk number of stage. Ini kalau saya yang salah paham kasih tahu ya, tanya lagi ya. Karena kalau saya yang ngerti pertanyaan ini, ini pertanyaan yang sama dengan jawaban dari ini sama dengan jawaban yang saya berikan untuk pertanyaan ini. Bapak Visitation yang kedua untuk kebutuhan desain berapa efisiensi stage tergantung kita mau desainnya pakai apa. Nah ini mungkin ada kaitan dengan yang packing namanya. Nah kalau kita um, um, pengalaman saya ya, uh, ini yang pengalaman yang lain juga bisa ditemukan ini. Nah ini tergantung dari preferensi kita uh, untuk melakukan stage seperti apa. katakan -kata kita punya shift tray, um, uh, uh, bubble cap tray, atau packing, packing random packing, structured packing atau tipe-tipe packing yang lainnya pun. Uh, tergantung dari sana tipe efisiensi efisiensi stage itu pun bisa berbeda-beda, Karena ya. ini juga tergantung dari vapor uh, atau liquid distri liquid distribution dan vapor distribution dari bawah itu, nah, jadi untuk typically typically ya uh, kalau kita mau on the safe side orang akan saya gunakan ya 0,7 untuk tray, nah, kalau packing dia bisa buat uh, uh, yang mungkin 0,8 yang lebih tinggi lagi, nah kurang lebih seperti itu. Tapi in um, a way kalau kita mau save side ya 0,6, 0,7 biasanya angka-angka ini angka 0,6, 0,7 ini angka-angka dewa ini eh uh, untuk ininya um, untuk uh, efisiensi untuk desainnya ya. Uh, kemudian ah thank you thank you mas Albat high equivalent theoretical plate plate packing lah harusnya high equivalent theoretical packing packing harusnya nanti kita lihat thank you. Uh, izin bertanya, yes. eh uh, kalau purity lebih dari satu, purity lebih dari satu. dong, Purity lebih dari satu. Enggak pernah ada purity lebih dari satu. Maksudnya purity ini, maksudnya kalau 100% pure, dia pure lah 100%. Tapi kalau 110%, enggak pernah ada. Itu mungkin saya salah ya, Tuan. Ya. Tadi saya terjemahkan. Oh ini maksudnya untuk masing-masing komponen lah ya. Jadi kamu mau melihat, ya kita mau misahkan si dimethyl ether dan water tadi atau metanol, berarti purity-nya ada dua komponen yang kamu pengen pisahkan uh, dan purity yang kamu tambahkan. Enggak, enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Uh, bukan itu, itu salah. Um, kita harus untuk komponen yang lebih dari satu, kita uh, harus pisahkan dia berdasarkan key komponen. Key komponen ya. Uh, jadi kalau kita mau key komponennya um, ini saya gambar kali ya. Nah, um, uh, hmm, <laughs> dia tergantung dari ini ya. Um, uh, key komponen apa yang kita inginkan? Jadi kayak misalnya si DME, water sama metanol ini. Key komponen kita adalah DMI dan metanol. Ya, kayak misalnya di sini nih. Nah, key kita adalah DMI dan metanol. DMI kita ingin kita naikkan ke atas, metanol itu kita ingin turunkan ke bawah. Ini bukan berarti kita jumlahkan, kalau kita pengen ya, katakanlah saya mau pengen metanol konsentrasi di sini, eh, eh kalau di sini ya puluh eh, 20%, jadi kok ini saya buang ke atas, berarti kan 20% tambah 40%, sekitar 60%. Nah, 20 dibagi 60, sekitar 30%. Kan? Nah, saya nggak bisa, saya, bisa juga kita bilang, saya mau metanol di sini 30%. Bisa nggak, bisa nggak diikutin ya. Betul ya. Mana pen saya? Uh, pen. Ehm. Um. Hmm? Um. Oke, okay. bisa dong. Eh. Halo, nih? Lah, tak bisa. Nanti pen saya tepat satu lagi. Saya. Oh, nggak bisa. Sorry lah, pen saya nggak jalan. Um. Um saya jalan nanti lah ya um, si uh, mana tadi nah jadi um, si komponen yang ingin tadi itu kita ingin pisahkan berdasarkan key komponen saja jadi, kalau kita pengen misalkan kita mau cut dia DMI ke, ke atas eh, met, uh, si metanol ke bawah nah kita harus pastikan konsentrasi atau recovery si DMI tadi ini setinggi mungkin uh, atau recovery si metanol setinggi mungkin ke bawah nah itu situ kita harus cut bukan berarti kita jumlahkan konsentrasi metanol dan water di bawah ini Kemudian kita jadikan itu sebagai spek, bukan seperti itu. Uh, um, Oke, okay. kemudian. Um, terima kasih. Oh, sama-sama. Oke. Okay, um, yeah. Iya. Nah, um, nah, saya sudah tunjukkan case tadi. Saya sudah tunjukkan bagaimana menggunakan force calculator. Saya sudah tunjukkan bagaimana kita mengoptimasi um, mengoptimasi dalam tanda kutip ya melakukan case study lah melakukan case study bagi uh, untuk mencari di mana optimumnya kawan ini si uh, fit stage um, oke okay. um, untuk optimasi saya akan buat minggu depan ya optimasi mungkin ini kita, kita buat recycle dulu um, oke okay. Uh, ini green line ini, uh, maksudnya dia akan ambil informasi dari sini ke sana. Ini bisa kita, kita buang ya. Oh, saya malas lihatnya. Nanti terlalu banyak green line nanti. Hmm. Uh, nah, si stream ini mau kita kirim kembali ke uh, vessel 201. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara, ini kan udah ada vessel 13, eh ve, sorry, vessel 13, stream 13. Stream 13 ini adalah recycle dari... Basically, stream tiga ini adalah recycle dari um, kolom destilasi. Inilah yang nah, kita tahu pompa atau enggak, dia akan recycle ke sana. Nah, um, bagaimana si simetri melakukan recycle? Dia agak sedikit um, unik dan juga simple. Kalau saya bilang, ya um, kita tahu tadi, kita tahu kemarin, kan, si um, simetri bekerja um, enggak pure sequential. Um, tapi untuk bisa menghitung ini vessel ini kita harus definisikanlah uh, semua stream yang masuk terlebih dahulu. Oke, okay? nah stream yang masuk ini termasuklah stream 13 yang kita recycle. Sementara kita tahu stream 13 ini adalah stream 13 yang datang dari sini. Jadi stream ini dengan stream ini seharusnya sama. Nah bagaimana caranya? Uh, caranya adalah um, um, dia lebih unik kita klik ini double klik eh ya double click lah stream 13 ini kita lihat dulu ya untuk peripa, untuk persiapannya uh, siap kita lihat dulu ini stream 13 ah uh. tempatnya 121 yang kita hitung 124 uh, 15 15.5 7,3 tapi tekanan enggak ada masalah uh, Mall mol rate 66 ini 65 nah jadi kita dari segi kondisi awal udah oke okay kemudian um, konsentrasi nah, kita punya 99,6 ini dia 90 em um, ya 96. 6 ada dimetil ada air juga. Uh, jadi metil air ada, ether ada, ada air ada, komentar air ada juga ada. Kita uh, sekitar 10-nya air. dua-dua ini kita semua sepuluh, per 10-nya dari yang uh, yang titik tebakan awal kita ini. Nah, caranya adalah yang ini, um, ini, yang stream ini, stream yang tadi kita masukkan di sini. Uh, ini kita gunakan sebagai recycle. Karena stream ini penting untuk didefinisikan ya. Karena dia, stream ini perlu untuk menghitung si V201. Tapi stream yang ini, stream yang ini nggak terlalu penting. Stream ini nggak terlalu penting karena, uh, kalau kita letak uh, Nah, stream ini nggak ada kan. Tapi di titik ini, stream itu ada. Uh, mana dia? Hmm ya di sini nggak kelihatan tapi dia udah terhitung ya maksud saya dia udah converge kemudian di Nah dia ada disini, di sini di kondensor L liquid ini tapi dia nggak di connect nah, dia nggak di terkoneksi dengan stream ini kalau ini kan reboiler kan stream nomor 14 stream nomor 14 nah yang ini dia enggak terkoneksi dengan stream apapun nah, jadi kalau kita um, uh, connectkan connect nanti dia udah ada tapi datanya udah ada dia udah terhitung nah, properties udah ada uh, Semuanya udah ada Jadi stream ini sebenarnya sudah ada Cuma enggak uh, ada simbol stream Jadi kalau kita letakkan ini ke sini uh, Lihat ini Lihat ini ya uh, Di sini Kita letakkan simbol stream uh, Jadi otomatis mana lari dia uh, Otomatis dia akan ke sini uh, Jadi uh, Stream ini Sebagai stream ini nggak perlu sebenarnya Nilai ini udah ada Nah yang sekarang ingin kita uh, sambungkan adalah bagaimana stream di ini depan tadi itu bisa kita sambungkan ke sini untuk membandingkan antara nilai di sini dengan nilai di sini. Jadi cuma cukup satu stream ini saja. Nah uh, caranya adalah kita klik ini, ini adalah recycle is recycle kita take ini is recycle. Nah jadi dia tahu ini adalah recycle uh, um, uh, stream uh, port innya nggak terkoneksi jadi masuknya ya. Kita lihat ini kan in ini out. Bagi yang dulu saya sebutkan ini in ini out. Nah, jadi in ini belum terkoneksi karena memang belum terkoneksi ke sini ya. Outnya udah. Um, kalau kita klik tick as recycle, dia punya feature seperti ini. Nah, lihat nih kan, ini ya. Jadi nah, dia, dia, dia uh, jadi kita bisa bedakan ya stream 1 adalah stream stream biasa. Nah stream yang seperti ini ada approximation kemudian 13 dibuat tanda hitam. Ini adalah stream yang kita recycle. Ini recycle. Tapi dia, dia bilang ini belum terkoneksi. Nah, um, oke, okay. mau um, nggak hmm, panjang sedikit? Nah, caranya adalah kita tariklah ini, tariklah ini, kita, um, uh, kita tarik ini ke sini. Nah, kita tarik ke sini. Uh, Sebelum kita tarik, uh, ya kita tarik dulu nanti saya jelaskan ya. Kita tarik dulu. Hmm. Nah, dia akan menghitung secara otomatis. Nah, mulai dari pusing kan? Uh, karena iterasi ini. Yang membuat dia lagi pusing juga adalah um, si um, konsentrasi ini. Karena kita, buat, kita modelkan reaktor ini sebagai um, kinetic expression uh, berdasarkan partial pressure dari si metanol. Ya, berdasarkan partial pressure dari metanol. Ingat nggak? Nah, partial pressure dari metanol P1. Nah, jadi begitu stream ini kita kembalikan, stream ini kita kembalikan, <coughs> stream yang kita kembalikan ke sana, tentunya jumlah metanolnya akan berubah, kan? Nah, karena yang stream satu ini stream satu ini tetap, stream satunya tetap, jumlah metanolnya akan berubah. Nah, jadi kalau dia berubah, hasil dari keluaran reaktor ini pun akan berubah. Kalau dia berubah, ini semua akan berubah. Ini berubah. Kalau dia berubah, ini pun akan berubah. Nah, ini pun akan berubah semikan rupa sehingga um, dia akan perlu waktu lama untuk mengkonvergkan. Nah, tapi kalau um, workaround dari sini adalah kita biasanya buat dia fix conversions di sini. Uh, argumennya adalah fix conversion sini karena kita tahu kita kita harus pastikan by design dan control uh, fit yang masuk ke sini itu fix kondisinya tempatnya fix um, konsentrasinya fix sedemikian rupa sehingga keluaran sini pun fix kalau enggak pada kenyataannya di relay pun ini akan naik turun naik turun naik turun sampailah dia kita Enggak pernah menemukan titik steady state sama seperti ini ini kan enggak pernah menemukan steady state dia enggak konvers di bagian sini Oke, kita klik. Kenapa dia nggak converge? Um, nah ini, kita nggak bisa merecover semuanya somehow. Uh, yang ini 99,38. Jadi kalau ini kita turunkan 99, sama seperti yang tadi ya, di bawah ini. Um, uh, Mari dia? Stream nomor 13. Uh, 63,6 bagi 66,3. 63,6 bagi 66,3 nah, 96% nah, kalau kita buat ini 96% katakanlah ya, mungkin ya, kadang nggak terlalu ini, nggak terlalu apa namanya nggak terlalu um, uh, strict lah nah, um, nah, failed Nah ini udah lain-lain dari ceritanya nih. Nah jadi udah udah fail di sini ya. Jadi kita harus kembalikan lagi. Biasanya adalah kita harus kembalikan lagi ini ke sini. Uh, ini fix kan? Ini ya kita kembalikan lagi ke posisi awalnya. Nah udah lain-lain nih. Uh, Itunya satu satu dua satu. satu Juga mau tiga. Kemudian ini mau fluidnya adalah saya mau tiga belas. 66,3 ini ya 1,4 6,3,6 Letak sini hmm. 1,0 Oh sorry Di metanol dia 6,3,6 6,3,6 Di metanol 1,4 Ini udah masalah 1,3 Udah masalah numeriknya Nah, um, oke. Okay. Itu satu kemudian satu lagi ya untuk ah, ini lah sebelum sebelum saya kita coba kita coba kontrol rasio antar metanol yang balik sini ya. eh uh, mana dia? Uh, convergence manager. Kan kemarin tuh ada ingat uh, nanya adjust. Um, Nah di convergence manager ini, basically kalau kita lihat flow sheet recycle setting, nah, dia menggunakan Broiden sebagai uh, metode default. Nah, kita punya pilihan Westain, nama Successive Substitution ini, uh, ini yang orang biasa gunakan lah. Tapi uh, Broiden ini lebih lebih bagus karena um, dia berdasarkan Newton, uh, uh, menggunakan aproximasi uh, dia bahasanya itu adalah dia menggunakan um, Hessian Matrix sebagai aproksimasi second derivative untuk Newton function. Itulah bahasanya. Tapi bahasa sederhana adalah dia mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Newton uh, dengan aproksimasi Boyden. Nah, jadi si Boyden ini dia punya aproksimasi second derivative untuk Newton tadi itu. Nah, kalau suksesif, jadi dia suksesif ini um, uh, dia straightforward forward maksudnya kalau stream di sini 10 dia akan masukkan dia ini sebagai 10 juga kemudian iterasi kemudian tiba-tiba ini sembilan dia akan ketukar ini 9 nah itulah yang successive uh, substitution kalau extend itu antara dia sedikit modifikasi dari successive uh, substitution jadi extend itu dia punya weight sedikit oke okay? dan broad broaden ini Uh, um, menggunakan C Newton tadi itu ini tolerance ini maksimum iterasi ini kita bisa tambahkan ya uh, saya biasa gunakan 50 kalau 50 ini nggak jalan ya rasain nah kemudian maximum step kalau ini terlalu kecil stepnya ini kita bisa naikkan jadi 0,1 tapi ini nanti lah sebenarnya um, nah kita coba dulu yang ini ya um, ini dulu kemudian kita coba tutup um, ini tadi udah kita longgarkan si udah kita longgarkan si apa namanya ini uh, spesifikasinya um, kita uh, saya save dulu ya save as Nah, nah dari sini um, kita berhasil, bukan kita berhasil si, simetri ini berhasil melakukan perhitungan, um, uh, di mana uh, dia converge. Jadi mudahnya ya semuanya warna, Berwarna cantik seperti ini ya. Jadi dia recycle stream dia converge um, metanol yang dikembalikan sekitar 94 persen 93 persen ada air sedikit uh, dan di, uh, di sedikit nah ini bisa kita um, bisa kita turunkan ya si air ini dengan meng, memaksa si kolom ini untuk tadinya 96 nah, ini teman-teman buat sendiri ya ini 96 kita bisa naik 97 lihat dia bisa convert atau enggak um, Conversion Manager um, Uh, kita lihat store uh, gene plot um, dia nggak ada historinya masalahnya dia nggak tahu historinya um, nggak ada ya nonetheless um, um, itu kemudian uh, nanti kalau ada convergence lain nanti akan muncul sini ya nanti saya uh, ini uh, kita diskusikan lebih, lebih lagi um, apa lagi pagi saya tunjukkan tadi eh um, uh, Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, satu lagi, um, ini kan dia by default ya. Sebelum ini sampai 45, eh, tanya jawab lagi. Yang ini kita bisa tambahkan. Base base ini kalau merah berarti dia nggak updated. Kalau kita update. Nah, dia akan hitam. Dia akan terupdate. Tapi yang ini kan udah nggak terlalu configurable. Jadi ada stream-stream baru kan. Stream baru ini. Ah, stream baru ini nggak, nggak masuk. Uh, select all. Create. Nah, uh, ini ya. ini um, ya, tadi apa pasti mau sebut? Um, Oke, okay. nah, recycle. Ah, recycle ini, um, baik biasanya ya, kebiasaan. Ini recycle ini cara meng mengatasi recycle. Um, Di sini kan, kalau salah kita pernah dulu sentuh sedikit. Karena recycle ini agak-agak tricky. Nah. Nomor satu, understand your process completely, how the flow moves. Nah, kita udah lakukan step by step. Jadi, saya harapannya kita udah ngerti proses kita bagaimana dia dilakukan dan dihitung. Dan start small, kita start small. Kemudian, setiap komponen punya in and out. Nah, kita lihat ya. Kita punya metanol masuk. Di dalam uh, reaksi ini, metanol akan berubah menjadi uh, uh, DME dan air. Nah, DME dia akan keluar di sini. Satu tapi uh, tapi DMI nggak ada masuk, masuknya DMI ada di reaktor. Air juga masuknya ada di reaktor, nah, di produksi di reaktor, dan dia akan keluar di sini. Jadi kita punya keluaran untuk DMI, kita punya keluaran untuk air. Nah, metanol sendiri, eh metanol, ya, metanol sendiri adalah dia punya masuk. Tapi kalau, apakah dia punya keluaran? Nah, kalau dia punya keluaran, sementara dia adalah reaktan, berarti kita hilanglah reaktan kita ini. ya Sebagai waste, dan itu harus kita bayar. Nah, jadi, si metanol sebagai reaktan ini sebisa mungkin kita harus recycle ke dalam Ah, di dalam sistem ini. Nah, recycle di dalam sistem ini. Nah, itulah yang kita kita lakukan. Jadi, tem, satu-satunya tempat di mana metanol keluar adalah melalui reaksi, ya, metanol habis bereaksi secara mass balance, secara black box. Secara... Nah, secara black box kalau ambil si ini ya. Nah, jadi kita punya uh, secara black box kita punya metanol masuk, metanol ini berhasil menjadi DME dan air. DMI keluar di sini, air keluar di sini. Jadi secara black box nggak boleh ada metanol keluar ya. E, metanol semua harus bereaksi. Itulah yang namanya sebagai yield, sebagai yield dari reaksi ini. Konversinya berapa? Itu nggak ada urusannya. Tapi yield dari reaksi, eh yield dari proses ini 100%. Ya. Jadi kalau kita bisa bilang juga, kadang nggak ada reaksi lain, Nah, konversi konversi dari 100 eh, konversi dari proses ini konversi metanol untuk satu proses ini 100% buktinya apa kita nggak melihat ada metanol keluar nah um, tapi kalau kita lihat di reaktor ini konversi metanol betul. nah, sekitar 20 eh, sekitar 80% ya ini sekitar 100 eh, nah ini ya, betul sekitar 100 um, eh, sorry, malflow. Nah, ini sekitar 322, ini 63 tiga um, ya Bapak ya hitung lah. 63 bagi 322. Nah, sekitar 20%. Berarti yang keluar 20% yang masuk langsung. Jadi kalau kita lihat dari sisi reaktor konversi metanol 80%. Tapi kalau dari sisi proses konversi metanol 100%. Nah, konsep ini kita lihat sederhana tapi pada kenyataannya banyak orang yang gak ngerti. Uh, oke. Okay. Um, nah satu lagi ya, recycle nih by default kan kita letak di sana. Kalau kita ini kan, uh, ini oke, okay, ini oke, okay, ini oke, okay, ini oke, okay, ini oke. Okay. Komponen build up. Nah, tata ya. Dari sini kita build up karena kita punya uh, uh, metanol yang enggak bereaksi, dia akan build up di sini. Uh, kemudian kita punya ada air ya, air yang kita masukkan ke sana, dia akan build up di sini. ya nah, Kita harus tahu ya berapa build up nih. Semakin banyak yang kita build up. Uh, maka akan semakin um, uh, apa namanya semakin uh, ya besar lah nih equipment equipment yang ada di sini itu akan semakin besar konsekuensi logisnya kemudian nah yang tadi uh, recycle stream atau test stream ini by default kita akan letak sini karena kita perlu stream ini untuk menghitung vessel ini tapi ini nggak semestinya stream ini nggak semestinya recycle streamnya kita bisa juga potong katakanlah ya saya mau potong ini di um, di sini nah jadi uh, ini kalau kita ambil ya ini saya save save kemudian uh, kita save sebagai file lain 3a Um, ini saya matikan dulu, solvernya, Nah, ini akan saya gunakan sebagai um, 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 recycle stream. Recycle stream, atau um, katakanlah di sinilah di sini ya. Ini saya buat sebagai recycle stream. Kenapa saya buat ini sebagai recycle stream? Karena pressure ini udah constant. Uh, ini tem, tem, tem kurang lebih konstan ini uh, pump nih ya. Uh, kemudian kemarin temperatur di sini pun udah konstan 250 kan karena kan dikontrol sama si dummy ini. Dikontrol sama si dummy ini. Nah, uh, 250. Dikontrol sama si dummy ini. Um, jadi dia ini stream di sini relatif stabil. Nah, kalau stream di sini relatif stabil, ini bisa kita klik sebagai risk recycle. Kemudian eh salah. Um, Uh, karena istri recycle kita harus tahu data ini seperti apa tadi um, Nonetheless oke okay lah kita akan ambil data dari si um, uh, textbook. Nah ini sebagai recycle maka dia akan guna, dia akan start dari sini, hitung di sini, kemudian ke sana dan seterusnya ya. Nah, jadi stream ini enggak lagi stream recycle. Ini saya ambil matiin, tapi ini pun saya matikan, 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 matikan. Oke, okay. nah sekarang stream ini stream nomor 5 ini kita ambil dari sini. Contoh ya. Deh. Nih deh. Um, 250 14,7 hmm, 250 14,7 Kemudian uh, ini adalah 5. 1 1 323 metanol. 323 tiga, Kemudian setengah DMI tiga delapan air, setengah DMI tiga delapan air. Oke, nah, oke, okay. jadi dia sudah terspesifikasikan. Uh, fluorit ini akan terhitung ya, ini fluorit ini nggak ketemu, uh, ini fluorit ini udah akan terhitung di sini, dia udah terspesifikasikan. Kemudian kalau kita aktifkan, dia akan melakukan proses perhitungan. Nah, um, kita oke, okay. um, nah coba bandingkan sama yang tadi. Ah, oke okay lah, anyhow, lupa saya bandingkan. Jadi, kalau nanti teman-teman buat sendiri, nanti bandingkan pakai timer uh, yang mana yang lebih cepat dia recycle stream di sini atau recycle stream di sini. Nanti kita bisa-bisa bandingkan sendiri ya. Oke, tiga A save, um, saya save. Uh, mas Guntur yang... Ada ada ini kan kalau saya saya share itu udah dikirim ke teman-teman yang lain ya? ya yang case itu. Saya masukkan ke Google Drive dulu mas cuman Oke okay. jadi saya udah ada share ke Mas Guntur di Google Drive ini kita share satu satu file simetri yang ini teman-teman boleh latihan bagaimana menutup recycle nih sama satu lagi namanya recycle challenge saya sendiri belum buat recycle challenge ini jadi katanya kata perusahaan yang membuka recycle challenge ini. Uh, katanya kalau kita bisa. Uh, saya kecil ini. Pusatnya apa nama pusatnya lupa saya pusatnya. Ah, uh, pusatnya si PopTech nih. Ini dia kata dia kalau kita bisa membuat reaksi ini. Eh, sorry, proses ini, simulasi proses ini. Kemudian uh, kita mainkan case ini, case 1, case 2, case 3. Kalau kita begitu tukar ini, ini Nah, yang flow sheet ini dia akan terus solve automatically ya, jadi kita nggak perlu tweak-tweak sana sini sana sini lagi. Nah kalau kita bisa buat itu, base case, case satu, case dua, case tiga, berarti skill proses simulasi kita udah udah level udah agak level dewa lah sedikit. Nah, katanya. Nah, jadi saya belum pernah coba. Um, nanti coba teman-teman silakan coba. Nanti kalau udah berhasil nanti kita diskusikan gimana caranya atau sharing-sharing lah ya. Um, Oke, okay. saya pikir sampai ini. Sekarang kita kolom destilasi recycle uh, jadi minggu depan kita bisa buat optimization sama ingat kemarin tuh adjust ya adjust adjust itu nanti kita buat ya diskusi adjust kita bisa adjust ya uh, banyak pertanyaan enggak oke okay, sampai sini sampai sini oh ini ada. satu aja oke okay. Bisa, ini semuanya bisa. Jadi untuk yang proses ini nomor satu paling penting nih, mana dia? Nah, ini nomor satu paling penting dalam semua permasalahan proses simulasi atau proses secara keseluruhan ya, nggak mesti simulasi. Karena kenyataannya ini pemahaman kita terhadap proses ini terhadap proses simulasi ini sangat membantu pemahaman kita dalam menyelesaikan masalah. Uh, sebenarnya di lapangan. Ya kalau kita tahu kok kita terlalu katakan tadi kan tadi kan kita terlalu saya overspec maksudnya kita ter, 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 terlalu, terlalu ken, kencang saya kontrol ini kan terlalu konsentrasi si metal lebih besar. Jadi dia agak susah untuk recover, uh, untuk untuk si ininya tuh, untuk uh, recycle tadi tuh. Tapi mungkin kalau saya tadi saya rilekskan dia akan lebih lebih mudah, lebih mudah di ininya. Jadi nanti try coba di rumah main-main uh, mainkan konsentrasi kontrol di sini semikian rupa sehingga uh, lihat gimana performa pabrik ini secara secara uh, kalau kita udah tukar kemudian um, ini bisa nah jadi nomor satu adalah kita perhatikan lagi spek-spek yang kita spek-spek yang kita uh, 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 apa yang kita kontrol sebenarnya kan? kalau kita secara simulasi bahasanya kita sebut spek tapi di pelan sebenarnya apa yang kita kontrol apakah temperatur ini kita kontrol nah kalau temperatur ini kita kontrol berarti ini fix temperaturnya tapi kalau pada kenyataannya berdasarkan dari flow rate ya flow rate dari fuel gas katakanlah nah flow rate fuel gas ini dia bisa uh, bisa berubah-ubah kan nah, jadi nggak semestinya uh, ini 150 250 derajat celcius jadi kadang-kadang kalau memang flow nya nggak cukup dia nggak sampai 250 derajat celcius jadi kita harus buka splitter ini lagi kita buka split ini, sehingga jadi besar lah splitnya ini. Semikian rupa sehingga uh, duty ini bisa agak direndahkan sedikit. Jadi kita bisa mem, uh, memastikan kalau tempat masuk ke dalam reaktor ini sesuai dengan apa yang kita perlukan. Nah jadi uh, pemahaman terhadap setiap proses ekumen ini, bagaimana mereka dikontrol, itu sangat penting untuk memastikan kalau proses ini pada kenyataannya itu mudah dikontrol. Ya. Yeah. Nah, kita bisa lihat ini. Jadi, cara kita mengontrol proses di lapangan, kalau kita terjemahkan dalam proses simulasi ini, kita akan bisa melihat sesu sesulit apa kita kontrol simulasi ini, kurang lebih sama lah dia, sesulit apa kita kontrol proses tersebut di lapangan. Ya, kalau kita benar-benar telah menerjemahkan kontrol di simulasi dengan kontrol di lapangan, itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi, kalau ada pengalaman yang lain yang dari saya, berbeda dari saya, silakan aja share. Itulah. Jadi yang dari segi proses kita harus tahu apa yang kita kontrol ya, apa yang kita spesifikasikan di proses simulasi. Kemudian dari segi matematik, nah segi matematik lain lagi ya, kontrol uh, kontrol uh, matematik lain lagi. Nah dari segi matematik uh, dia cuma ada si ini, um, si simetri tadi ini, um, cuma ada um, tiga ini: Moran, um, uh, Wegstein, sama successive substitution. Tapi tipikal proses simulation pun cuma ada Biasanya yang saya lihat adalah tiga ini selalu ada. Apakah mereka tambah atau kurang? Saya nggak tahu ya, e, tiga ini selalu ada. E, proses simulasi ini nggak terlalu banyak berubah ya. Maksudnya, dari zaman tahun sekitar tahun 70-an sampai sekarang, bagaimana mereka melakukan um, adjustment atau uh, untuk re recycle convergence dengan, ya Ini kan misalnya control setting tadi, ini e, Ini nggak terlalu banyak berubah, dia metodenya itu-itu saja yang 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 ada perubahan saya lihat adalah nanti di, di optimizer itu minggu depan saya lihat eh minggu depan kita diskusikannya um, ada pertanyaan lain nggak oke okay. kalau nggak ada pertanyaan lain tadi saya mau tunjukkan apa saya mau tunjukkan tadi lupa saya um, Oh, saya ini, oh, si ini adjust adjust tadi ya. Um, yang kemarin itu kan kok nggak salah. Oh, ini Uh, pompa kemarin itu saya lupa. Nah jadi kalau ini yang sekarang ini saya gunakan simple curve. Nah jadi curve ini nggak terlihat. saya biasanya ada plot curve dia, tapi di mana plot curve itu saya nggak tahu. Uh, ini agak uh, nonetheless. Yang jadi yang di sini uh, speed yang saya gunakan adalah um, kita desain dia speednya 1000, headnya 200 ini minimum. Yang kemarin itu saya lupa meletakkan desain efisiensi. Nah jadi begitu Design efisiensi ini telah diletakkan di sini. Nah, dia akan membuat curve. Nah, curve inilah yang akan digunakan. Kalau kita klik ini simple curve, curve ini akan digunakan sebagai performance dari pompa ini. Nah, jadi performance dari pompa ini um, kita carilah, kita akan gunakan efisiensi 75%, yakni ini sama dengan desain efisiensi. Kalau kita bisa tukar-tukarlah speed ini sedemikian rupa sehingga uh, pressure keluaran ini sesuai dengan apa yang kita inginkan ya ini ini by mechanical maksudnya mechanical engineer itu dia dia bisa tweak nih Speed di impeller pompa itu semikian rupa sehingga sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah ini pun kita bisa tweak uh, semikian rupa sehingga dia sekitar 15,73 atau 15,5 terserah. Jadi teman-teman tidak -teman bisa tukar-tukar uh, untuk melihat gimana nya uh, si, um, um, uh, si proses inilah. Um, itu satu tentang pompa. Kemudian adjust. Ini saya lihat apa yang saya spek di sini. 80% yang di ada di sini kemudian uh, kalau kita kembali ke apa namanya ini sih heat exchanger ini. Nah, kita spek sizing dari heat exchangernya nya exchangernya udah sizing dia. Jadi katakanlah ini ukurannya. Jadi um, uh, tergantung dari split kita ini um, uh, 80 80% ke 80% ke yang ini satu kan satu di sini 80% ke 6A 80% yang pergi ke sini teman-teman bisa lihat nah, 80% pergi sini jadi 80% itu digunakan untuk memanaskan ini nah, tapi 80% ini apakah cukup atau tidak nah kita lihatlah cup in 154 nah yang keluar pun 153 nah ini dia ini berubah karena ada pressure drop ya yuk kita buat pressure dropnya nol Uh, temperaturnya agak naik nih, tapi karena ini temperaturnya turun, jadi uh, temperaturnya turun. Dia korespon ke temperatur ini. Tapi duty-nya udah ada ya, duty-nya positif. Cuma saja karena temperatur tekanan turun, temperaturnya turun. Jadi ini jangan 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 bingung. Um, jadi kalau kita bisa naikkan, kalau mau dinaikkan kan, kita naikkan. Um, uh, gimana caranya? Ini kita bisa naikkan manual. Tapi saya kepikiran mau buat adjust. Um, apa yang bisa kita adjust ya? Um, oh kita bisa adjust ini sebenarnya. Nah kita akan nanti lah. Minggu depan kita akan adjust ini. Saya tulis dulu. Nah dia. Um, kita bisa adjust ini ya. Um, adjust feed metanol in such a way that kita akan produce some amount of Uh, mana dia ah, ini dia DMI aja katakan kita nanti akan adjust kita akan, minggu depan ya kita akan adjust um, si metanol ini jadi 6000 katakanlah ya atau uh, naikkan turunkan tergantung dari metanol yang kita inginkan ya kita boleh gunakan dia trial and error boleh tapi kita bisa kita akan gunakan si uh, controller di sana uh, that um uh, nanti minggu depan uh, that saya uh, DM e-florid Oke okay. uh, ini untuk minggu depan saya save dulu sini save um, Ada pertanyaan lain Enggak ada pertanyaan lain oke okay lah kalau enggak ada pertanyaan lain jangan lupa tolong isi feedback um, nanti di akhir sesi keenam atau di sesi kelima keenam itu kita um, e, bisa e, saya kita akan buat feedback form lain e, untuk ya untuk follow up untuk pengalaman yang lama ini jadi kalau kita apa namanya e, bisa ini ya tahu e, tahulah apa e, apa yang teman-teman inginkan dari proses simulasi bagaimana e, katakanlah nanti e, Mas Guntur ingin melakukan e, follow up Training, mau training seperti apa yang lebih cocok dan segala macamnya. Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih, Mas Julvan, waktunya. Coba. Ya, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Reminder buat license, feedback sama video nanti akan saya share ya. Kalau ada isu lain, bisa email ke saya nanti saya akan follow up. Terima kasih semua. Oh, ah, ya, ya. Ah, ya, ya itu sekretaranya. Ini yang kalau teman-teman silakan latihan dengan menggunakan case masing-masing nilai -masing, uh, simetri ini. Mumpung lisensinya ada, uh, jadi kalau memang ada masalah nanti kita bisa disusukan di di ya di sesi berikutnya ya. Uh, jadi dengan begitu uh, kita sama-sama belajar uh, bagaimana menggunakan simetri ini dan juga bagaimana belajar proses seperti apa yang yang kira-kira um, teman-teman semua hadapi, oke? Okay? Terima kasih. Tuh, ya.